Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadzira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa qala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al jannah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah. Segala kebaikan daripada Allah. Bahkan setiap berlaku dalam dunia atas permukaan bumi ini, lepas dah sekarang ataupun lagi ke datang, semua daripada Allah, dengan izin Allah. Sebab itu sama kita syukur kepada Allah dengan kudrat dan iradah, dengan Rahman dan Rahim, dengan Karim dan Halim dan Hakim, segala sifat hakiki dengan zat hakiki yang ada pada Allah. Allah telah bagi kebaikan pada fak kita semua pada malam yang mulia ini, bahkan kita panggil bulan yang mulia ini Zulhajj, masuk dalam tiga hari bulan. Sebab apa saya kata kebaikan? Kebiasaan kita dah buat dengan duk cerita saat ni pun sebulan sekali, dua bulan sekali kan. Baiklah tujuan gapo, tapi maksud yang sebenar kita iklan, kita prakat dan kita bagi tahu, kita kata ada majlis ceramah agama. Saya bagi muzakarah agama, maksud ayat terkait dengan agama. Jadi apabila kait dengan agama ni, dia jadi harga lah dah. Harga dan maha dan mulia. Sebab Nabi juga kata, siapa-siapa Allah Ta'ala kandak nak bagi kebaikan, Allah Ta'ala bagi agama. Tapi bukan bagi saja. Pahami adik. May yuridillahu bihi khairan faqih fiddin. Kelima faqih ni, you faqih. Baik. Baru dapat kebaikan. Lepas tu, saya mari nak kecek ni, saya pahir dah ke? Tak tak? Kamu, awak mari dengar ni? Tak tak? Apa saya kata tak pahir? Sebab ulama' juga mengatakan, orang yang pahir sungguh agama tak ada. Mati berlaku. Yang ni para-para sahabat, Nabi. Orang yang Allah jamin, orang yang Tuhan reda. Tu orang yang pahir sungguh. Sebab apa dia pahir? Mana kata dia pahir? Ada tanda dia. Nishan. Setiap pahir atas satu-satu benda, dia ada tanda. Sebab kita pahir bab nego. Orang ni mahir, pahir dia nego ni. Ya ni buat kebun pahir, dia ada tanda dia.
Siapa yang jauh, orang yang jauh. Diri masa kita tak ada rehat pun apa. Tak ada masa, habis masa dia ni sibuk dengan benda tu, ya baik. Harta dia habis tak apa, long tun. Baik dari segi peniaga air, baik dari segi cocok tanah, kebun. Ya baik. Ha, tu tanda yang panggil. Nisyan. Agama seperti tu. Nak boleh faham tu, ya belajar dulu. Kalau faham dengan sendiri, ya belajar. Sahabat semua belajar. Sebab tu saya nak ayak malam ni, ataupun setiap bulan yang kita buat. Kadang kita belajar. Lepas tu saya panggil guna kelima KJP saya ni di mana-mana tempat. Saya panggil muzakarah agama sebab setiap KJP, setiap tempat, setiap kali. Kenapa saya nak KJP? Saya berhajat, saya tolong. Saya sendiri penuh, saya panggil penuh. Bukan kata bagi ke orang saja, kita tak apa. Agama ni semua berhajat. Agama tak ada kita, tak apa. Allah nak bagi kemuliaan pada manusia, Allah bagi agama pada manusia. Manusia mana ambil agama wujud dalam kehidupan, orang ni jaya. Tapi kalau tak ambil agama, tak ada apa. Allah Ta'ala boleh guna lain pada manusia pun boleh. Tapi tak kira siapa saja Allah Ta'ala guna untuk agama, tetap cerak orang ni mulia, walaupun bukan manusia. Kaitan dengan agama, sakut-sakut banget dengan agama, mulia Allah dah. Hak cerak-cerak dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, binatang-binatang hak dapat dalam kitab tafsir Ruhul Bayan. Ada sebut binatang 10 perkara, sip cenit 10 binatang. Mana Allah Ta'ala buat orang masuk syurga, pakai syurga bukan untuk binatang. Tapi apa boleh ke ni masuk syurga? Sebab dia kait dengan agama. Sakut sikit ya, bukan amat agama. Anjing dalam surah Kaf. Baca surah Kaf ni, anjing kisah. Anjing najih, anjing. Setiap mazhab najih belaka. Tapi di segi cara bersih tu tak support ikhtilaf. Tak ada nak kecil hak ikhtilaf, mana ada satu ekor binatang yang najih. Tapi Allah Ta'ala mulia dia. Sebut oleh Quran surah dia. Sebab apa? Dia kaitan dengan agama. Apa eh? Anjing duduk semaya ke? Anjing puasa ke? Tak. Anjing ni Allah Ta'ala bawa pergi jaga orang beriman. Takut tu ya Allah kena. Jaga orang beriman yang masuk dalam gua tu. Syautama dia panggil. Masuk tidur dalam tu 309 tahun. Askar-askar yang bukan Muslim, raja zalim masa tu nak bunuh orang Muslim. Dia nak jaga iman, dia nak jagakan diri dia. Keselamatan. Maksud dia lego. Lepas tu siapa nak jaga di pintu? Tak ada. Ada banyak tu orang nak selamat diri. Nak jaga orang tahu, masuk menusuk. Allah Ta'ala bawa hanyi mari duduk situ. Tunjuk-tunjuk kehebatan. Gerum orang panggil. Roh. Buat-buat askar mari tengok. Bekan tak guning ambil yak bersinar mata ni. Tak boleh masuk orang dalam ni. Ha? Sebab selamat buat ni, hanya ni jaga. Allah bawa. Tapi nak ayat tu, Allah nak guna, nak tunjuk sebagai taklimi umat. Nak ajar. Kata apabila aku guna untuk agama, hanya pun mulia. Banyaklah. Utuh di zaman Nabi Soleh, kambing Nabi Musa, kambing Nabi kita SAW. Burun hud-hud Nabi Sulaiman, sumuk di zaman Nabi Sulaiman. Tu kaitan dengan agama lah kau. Sumuk kaitan dengan agama ke apa? Sumuk ni jaga sama dia sumuk ke. Sumuk tina oleh kera'i sebut. Kolat, perkataan tina, kolat namlatun. Sumuk tina naik tak hujung puk. Oyak kupuk dia belakang kata, hei buat kita semua ni.
Masuk lubang. Tentera Nabi Sulaiman lalu kot ni. Jaga keselamatan orang lain. Binatang lain. Bukan orang tak. Jaga keselamatan sumut lain. Perkata area wasuk letuk sumut ni. Tafsir Ruhul Bayan kata syurga. Sikit sebanyak saya akan contoh deh. Dan Allah nak beri kebaikan. Bukan manusia pun. Mulia. Lepas tu. Apakah lagi manusia yang masuk dalam asyraful makhlukat? Asyraf akmal afdal. Bukan Allah Ta'ala cadai syurga pada hamba dia, pada manusia. Tapi kekuatan sini bukan kita. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah guna ni, pemuda sini, pemudi sini, pemimpin semua yang buat rancangan saya, ada saya tak faham. Tapi duk usaha gini ni, buat macam mana? We kita faham. Sahabat bukan duk ibu tangi, bakat duk beranak zaman Nabi, tengok muka Nabi, dengar Nabi kecek, tak usaha, tak faham. Abu Talib, pak darah Nabi, tak faham. Duduk kali dengan Nabi, pergi Nabi, mandi, uwi makan. Tak faham. Bilal bin Ribah Hamo. Hawashi. Ethiopia. Tu orang tak jomel, tak ada pangkat. Orang di Hamo tak ada pangkat. Tapi, dia usah, dia susah payah. Dia nuk hati, dia kacau. Allah buka faham. Gamalah sahabat-sahabat ada yang tak pandai gapo baca tak reti tulis tak anda tapi peheh agama sebab hati nok tolak. Ha ni majlis kita hari ni leh kaitan dengan bulan ni kate Zulhajj atau kita panggil Zulhijjah, Zulhajj. Zulhajj bulan haji ni. Ya kebaikan dalam bulan ni ni. Dia ada le 10 awal. Kita dah biasa dengar bulan Ramadan ke bulan yang baik, bulan mulia. Hak ni pun. Sebab tu ulama menggalakkan kita buat ibadat bulan ni. Kita galakkan ibadat. Bah bulan lain supaya juga. Tapi ibadat bulan ni ada ganda ya. Bagi dalam 10 awal. Kalau Ramadan tu ya tak 10 akhir. 10 akhir Ramadan tu. Dalam 10 akhir tu suruh bila cari-cari ganjil. Ada malam yang mulia. Dalam Zulhajj 10 awal. Lepas tu siap-siap dah. Dalam 10 ni ada so hari yang mulia. Hari Arafah. Hari lain-lain pun dalam 10 ni ibadat banyak ulama-ulama mengatakan ganda-ganda juga amalan dalam 10 awal. 10 awal Zulhajj diganda supaya nak buat hari lain, bulan lain. Setahun. Ada riwayat. Ni, sebab tu malam ni pun satu ibadat juga kita ni. Apa saya kata ibadat? Kita hari ni banyak pihak kata ibadat ni. Semaya, puasa, zakat, haji. Itu ya ibadat. Apa kata saya kata gitu? Banyak ke orang tua, dia tua, dia tak ada nak buat apa dah, nak ibadat. Boleh ke orang tua, kecek gitu, kita nak ibadat dah. Deh. Makcik kahwin, ada buat apa, anak-anak pun besar belakang dah. Sekolah habis tak ada kena fikir apa kita nak ibadat. Dia tukar muda, kita tak ada ibadat. Tak ada, tak ada bersungguh mana. Apa? Semaya tinggal, tak ada tinggal. Puasa, tak ada bisa tinggal. Zakat haji gi buat haji apa? Kita nak bersungguh sikit. Dulu budak gitu. Ini nak bersungguh lah. Tak siwak benda lain. Bukan ibadat ni semaya puasa zakat haji. Allah buat kita ni untuk ibadat lah. Untuk ibadat. Lepas tu dalam ibadat semua ni, hak berat ni. Ibadat haji. Tapi tak ada tekeh sepuluh semaya. Semaya sekali ada akal tak boleh tinggal. Haji ni, syarat dia ni, bukan semua orang kuasa. Dia sakit, uzur nak pergi tak boleh, kena bakar rai. Kalau zaman dulu teruk lagi, musafir tu berjalan kaki dengan utah. Lalu ni pun orang jauh, dia uzur, dia sakit lagi. Dia tak ada harta.
Tak lagi kena bakar harta duit. Semaya tak ada duit boleh maya. Puasa ada duit golek baru. Zakat ha kena bakar duit juga, tapi orang tak ada duit tak apa kena buat. Ha, maksud saya nak kata haji ni satu ibadat yang berat, ia kena pakai diri, masa, harta. Itu haji. Itu gerbe, itu pengerben ni banyak kali haji. Bahkan dia syarat, tak cukup syarat lah apa. Seumur hidup sekali, semaya lima waktu sehari semalam. Tapi berat ni. Sebab dia pakai cukup. Diri masa harta. Semaya nak akan diri dengan masa. Ya. Sikit yang masa dia. Jadi maksud saya nak kata, ibadat nak wifat kita bahaya ni. Saya pun biasa jumpa perkataan Imam Ghazali rahmatullah alaih. Ibadat ni 10 perkara nak wis penuh eh. 10. Sebab apa saya berkecik bab ibadat? Bulan ni boleh ibadat juga, bukan boleh Ramadan aja. Sebab ganda juga, boleh haji pula. Setahun sekali rukun dalam Islam. Tak lawi masa setahun sekali. Kebanyakan kita pahal ibadat semaya puasa zakat haji sekat tu. Maksud saya nak kecek banyakkan ibadat pada bulan ini. Imam Ghazali rahmatullahi alaihi kata 10 perkara. Kalau tak sebenar, tak sebenar. Dia tak sebenar ibadat, tak ada harga kita. Sebab kita ni maksud ibadat Allah Ta'ala buat. Ya dua maksud, saya nak sebut maksud am. Maksud am. Semua manusia, laki-laki, perempuan. Orang kaya, orang miskin, budak, warung, tokek, nak koli. Tak kira ni. Kita ni untuk ibadat. Setiap maksud Allah Ta'ala buat dalam dunia ni, baik kita nampak tengok, tak nampak tengok, ya ada. Setiap perbuatan Allah. Tak ada free ni, tak ada kosong. Kau panggil sunlah. Tak pakai. Kalau perbuatan kita, ada sia-sia. Sia-sia Allah Ta'ala tak kena sia-sia. Ada faedah gapo? Sebab tu Allah Ta'ala tak ada makhluk yang dia buat sia-sia. Allah Ta'ala tak kena layak ni. Allah Ta'ala tak kena sia-sia. No soal ni orang buat sia-sia. Ulama kata gapo sia-sia? Tak ada faedah, tak ada gapo, tak ada lepo. Supaya orang perah, orang perah, orang uhak. Yang ambil kayu saya duduk kat tepi patah. Duduk tu tak apa, bukan sia-sia. Tengok laut, nampak kudrat, kuasa Allah. Ya duduk nengung. Jumpa kayu buruk so duduk tepi tu. Ambil kayu, duduk turi, tak pasir. Itu dia panggil, sia-sia dah tarot tu. Tak ada boleh ke apa, dia erik kayu. Otak dia dah nyuk lah. Kadang-kadang mengalir air mata boleh-boleh. Sia-sia tu. Ulama bikin siapa tarot tu benda sia-sia. Lepas kalau lebih pada tu. Masuklah derah kau, dalam maksiat ke. Siap. Sia-sia pun kena soal. Membuat apa? Aku buat mung bukan sia-sia. Lepas tu makhluk ni pula bukan sia-sia. Makhluk apa jenis? Saya dengar ulama ada 18,000 jenis. Ada riwayat 18,000 alam. Kita satu alam. Jin satu alam. Dalam kubur satu alam. Mahsyar satu alam. Mizan satu alam. Hoi, tawaman Allah Ta'ala buat. Ada ikhtilaf lah. Alam dengan jenis. Kalau 18,000 jenis pun pandai lah. Tak ada sia-sia sekarang. Sekarang habuk pun tak ada. Kenapa habuk? Fulla'ong. Fulla'ong pun ada tujuan maksud. Kita ni sapuh hari-hari. Kereta, mutu, rumah, takut kampung. Benda tak pakai sup di sisi kita tu. Sisi tak ada kampung kita sebaik. Senang. Tapi di sisi Allah ada beda. Kabuk. Siapa nak? Ada biar nak kabuk.
Duk acap kot hidung kot mulut kau masuk rambut. Tapi dia punya tak ada air. Nak buat semaya, boleh bakar kabuk full lah. Tepuk boleh. Tepuk tu. Ah tu fedah dia. Banyaklah kalau saya nak bilang ni, banyak. Semua walaupun tumbuhan, binatang buah, ular, cukin, kalau dia ada fedah dalam tu. Kita tak apa. Kita kaji tak tubik. Orang ketik orang fedah ke apa. Allah Ta'ala buat untuk ketik. Kita lakah dia, ya kejuk, ya ketik, ya tak ada. Kata kerja, ya cari orang nak ketik, itu tak ada. Maksud ketik orang. Cari, tunggu, nak ketik orang, nak gigit semua. Dah. Lalu tempat dia, doktor lah, dia nak jaga keselamatan, lakah dia, jijak ekor. Hidup menebah kosek, dia duduk tidur, terkejut. Gitu. Tapi dalam tu ada fedah. Tak ada satu makhluk dalam dunia, Allah Ta'ala buat free kosong. Sia-sia tak pakar anda. Bukan benda tu tu. Allah Ta'ala buat untuk kita belakang. Kesimpulan kata Allah Ya'la dalam hati kursi. Innamad dunia khulikat lakum. Tu jawapan langit, jawapan bumi. Baina antara langit bumi tu khulikat lakum. Tu maksud eh. Saya nak bila jadi panjang. Ada nak kecil nak kecil hak kita ibadat ni. Mulai ibadat. Fedah kita 18,000 jenis, 18,000 alam untuk kita lakuk. Pak kita, kita maksud besar lagi ya. Sama maksud saya nak ayat kata benda-benda ni dia tak ada maksud, tak ada harga dah. Hari ni ada harga sebab ada maksud. Tujuan dia guna boleh ada harga. Kalau tak ada lain maksud, tak ada harga. Banding undang-undang ni, banding tiap-tiap. Ipah ni, buat apa? Hak ni hak manusia buat, ambil benda-benda hak Allah Ta'ala buat. Ambil besi, ambil apa daripada biji-biji. Betul ke buat kipah, buat apa? Buat jangok eh, buat perhiasan dah. Kipah ni nak angin. Nak sejukkan, atau nak. Tu maksud dia. Tapi kalau buat ni, kita beli siap dah mari dia. Mahal ni, 1,000 lebih ni. Kat 2,000. Sebab maksud dah fedah, pusing mari kena kita sejuk. Tapi satu hari dia bakar-bakar dia tak musing. Kau bakar lelah-lelah. Beki tak boleh lah. Orang panggil habis maksud, habis fedah. Tak ada tujuh eh. Dia tak pakar lah, tak ada. Harga dia jatuh, kemuliaan dia tak ada. Dia tak duduk sini dah ni. Dia duduk letong siapa. Beli 1,000, 100 jual tak aku. Acik-acik. Buat beli besi mari suka-suka ambil tak apa tak orang rokok kilo. Jatuh harga, jatuh kemuliaan. Ini benda sikit-sikit saya nak tiap-tiap ni nampak. Manusia maksud sah Allah Ta'ala buat. Ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mufassirin tulis ai liya'rifun. Ini maksud ni, para hamba diri ibadat kena kenal Allah. Sebab tu ibadat kepada siapa? Ibadat kepada Allah, kepada Rabbul Alamin. Rabb sekali alam. Tuai makhluk, tuai cakawan. Manusia Allah Ta'ala buat untuk perhamba diri kepada Allah. Sebab tu maha. Manusia maha. Maha tak maha, 18,000 jenis, 18,000 alam. Allah buat suruh khidmat. Wifadah pada manusia, laki-laki, perempuan. Tapi manusia untuk Allah. Perhamba diri ibadat. Kalau tengoklah hadis kursi ada sebut antum khuliqtum lil akhirah, tu akhirat. Akhirat tu balasan Allah nak bagi. Bila apabila manusia ni perhamba diri pada Allah. Tapi apabila manusia lari daripada maksud ni, tak perhamba, tak ibadah, dia supaya kipas angin tadi, dia tak pakah. Dia jatuh harga. Tak ada kemuliaan. Raka dia tu jatuh harga, patu kemuliaan dia jatuh. Jatuh bukan jatuh sepupsi buruk tinggal dua kok dah. Jatuh lebih hina daripada binatang lagi. Ula'ika kal'an'am balhum adal. Supanate bukan lebih pada binatang lagi. Ying kuasat derachan. Manusia ni. Sat derachan, binatang guah. Ula jika kalor. Buat ni. Dia ketik orang, okay. Dia tak apa, dia pakai habis bisa, susah dia.
Dia ketik orang-orang sakit, ya tak boleh gapo. Tapi manusia dari habis maksud, habis tujuan, tak berhamba lagi pada Allah, ya lebih pada binatang lagi. Sifat-sifat tu yang masuk sifat binatang yang kado. Ulaika kal an'am. Sebenarnya ada manusia hok suka tengok kuam cepuat, hok manusia sama manusia. Binatang sama binatang, ya zalim. Binatang buat gagah, binatang buah, dia zalim pada binatang hak hak tak ada tak ada kekuatan sebab dia gagah. Dia tanduk orang yang macam-macam tu sifat binatang. Manusia apabila lari daripada maksud, binatang bahkan lebih pada binatang. Nampak kewat tak nampak, pahal kewat tak pahal, reti kewat tak reti. Tengok hari ni ada manusia, ada boleh gapa dia kali. Tapi tak boleh tengok orang hidup, tak boleh tengok orang lebih, tak boleh tengok orang seni. Tak seni hati dia. Dia nak indah, dia buat juga orang jatuh, buat juga orang gelisah, buat juga orang tercip, buat sakit. Tu binatang. Ada boleh gapa, ada apa ni. Buat macam mana dia ni kedal nampak maju, malah ucai, bibir gerak, macam apa. Nampak hidup malah menegur, buat macam mana aku tak laku. Manusia boleh ke apa? Tak ada boleh ke apa dia? Bukan kata tak aku kat sengah tu, dia ada badu ke apa ni? Tapi dia tak boleh tengok orang sini. Tu binatang tu. Tu lebih pada binatang lagi manusia ni. Balhum adal. Sebab ke apa? Apabila tak ada duduk dalam maksud dia turun duduk situ. Apabila manusia tak berhamba, tak ibadat kepada Allah, dia nak turun dari jat, tak ada harga, tak pakar, tak ada maksud dan hinu-hinu lebih pada kipah mampuk. Sebab tu Nabi SAW bawa manusia supaya berhamba diri pada Allah, ibadat pada Allah. Apabila dia duduk atas maksud, dia mulia, mahal. Bukan mahal manusia ni, Allah jadi syurga. Bukan tinggi manusia, ada juga kata lebih mulia daripada malaikat lagi. Manusia yang tinggi. Seperti mana para-para sahabat. Mulia pada malaikat lagi. Ada riwayat Hadrat Umar radhiyallahu anhu apabila malaikat soal di kubur dia. Man rabbuk? Siapa dia ra'am? Dia akan soal balik pula. Lepas tu Tuhanmu dah. Ini kehebatan manusia. Apabila dia rapat dengan Allah, maksud dia berhamba daripada Allah. Dia tak lalai dengan Allah. Dia tak takut selain pada Allah. Dia tak harap selain pada Allah. Dia tak minta selain pada Allah. Dia tak berhamba diri selain pada Allah. Maka semua makhluk, Jibril makhluk, Mikael makhluk, Israfil makhluk, Allah khaliq. Manusia makhluk, tapi makhluk yang paling mulia, asrasul makhlukat, asal akmal asras. Dia duduk atas maksud yang sebenar, berhamba ibadat kepada Allah, dia lebih darijat tinggi daripada malaikat. Tapi kalau dia lari daripada maksud, tak berhamba, tak ibadat dengan Allah, dia hina lebih pada binatang. Kalau manusia ni, dia naik tinggi, dia turun undang. Suatu hari ni, nak beritahu maksud. Ibadat ni, kita nak ibadat. Kita bila dah ni, maya, wasa, rakah, haji. Tak sepenuh lagi kalau tak ada puluh kago. Imam Muzali kata puluh kago umat ni leh. Kena ibadat. Ni ya. Kalau saya nak ayat kalau tak ibadat, kalau ni duk jadi sifat binatang lewat manusia. Hina lebih pada binatang. Karuk lebih pada binatang. Jahat lebih pada binatang. Suka tengok kuam cepuat. Kesedih orang. Suka tengok orang jatuh. Suka tengok orang gelepas. Suka tengok orang susah. Pada koyak tu, nega we mampuk. Kedah we mampuk. Pondok dia we jai, we tak ada we. Keluarga dia we selerok, we pecah belah. Manusia ada fikir macam tu. Anak-anak dia we jadi tak jaya belakang. Ada manusia yang fikir dan usaha macam tu. Sebab lari daripada maksud, ya hinu, ya jatuh. Lepas tu tugas kita juga hari ni, satu ibadat juga, kena jaga jangan lebih berlaku, benar ni. Kena usah, kena beki. Malam ni salah satu deh. Malam ni salah satu ni asbab yang ketua, pemuda, pemudi yang macam. Oi, apa sini yang fikir ni? Gapo saya nak bilik 10 kali deh.
Semaya puasa dekat jipak tak situ. Ada ni lagi. Zikir. Ingat ke Allah. Hati berhubung dengan Allah. Maksudlah ibadah. Bukan Imam Syafi'i ambil hadis sahih Bukhari. Setiap amalan kita kena ada niat dulu. Innamal a'malu binniyat. Niat ni hubung dengan Allah, hati kerana Allah. Bukan buat semata buat tu gapo. Semaya pergi Allahu akbar, tak ada niat, tak sepuasa pun. Apa boleh buat rekod lah, kau pun ok hati ada niat. Hak Syafi'i ni. Niat ni dia panggil ingat pada Allah. Aku semaya kerana Allah. Aku puasa kerana Allah. Aku haji kerana Allah. Aku zakat kerana Allah. Aku sedekah kerana Allah. Aku buat pipon ni kerana Allah. Aku kecek kerana Allah. Itu dia panggil zikir. Ingat kepada Allah ni satu ibadat. Majlis kita malam ni dengan siapa fikir ni? Nawi ore, saya, semua pendengar ingat kepada Allah. Majlis zikir lah tak ni? Saya ambil perkataan Imam Ghazali ni, zikir. Yang kelima. Ni majlis zikir ni. Kita duduk berkata zikir pergi wasabah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kau tu lafaz zikir. Zikir. Bahasa Arab. Zikrullah. Ataupun zikrillah kita panggil. Bahasa Melayu kata ingat kepada Allah. Niat-niat ni ingat lah. Ah, tak ingat atau puasa ni. Tak niat lah. Bawa kita makan sahur tu ingat dah. Waktu makan sahur nak puasa. Makan sahur tu niat dah tu. Sebab tu dalam ibadat kita nak pada zikir, nak pada niat tu. Niat kita kerana Allah. Zikir. Yang ke yang kena baca Quran. Maksudnya zikir juga tapi satu tilawatul Quran. Sebab adik kita baca ni. Maksudnya ibadat bulan ni nak banyak juga lah. Ni 10 awal ni kita nak banyak baca Quran, nak banyak zikir. Semaya puasa pun nak juga ni. Puasa sunat, semaya sunat, semaya fardu nak banyak tak boleh. Sunat tu tambahkan. Orang ada buat dah, jaga istiqamah. Kalau tak buat lagi, masukkan, masukkan. Tambah-tambah semaya ke apa, kaupik waktu tu cerak dah. Isyrak, duha, awabin. Isyrak, saya tak kecek mana sebab orang ikhtilaf ada. Ambil duha lah tak apa. Duha. Jaga dia tahajud, rawatib, witir. Segala sunat-sunat tu, kita banyakkan masa ni ibadat. Eh? Sedekah, maksudlah. Hak sunat ada juga. Hak pesan zakat tu wajib kan? Zakat sunat bagi sedekah. Banyak sedekahkan bulan ni. Baca Quran yang kena paling kurang kita sehari sekali we ada masuk untuk Al-Quran. Ni untuk kita orang yang tak ada pergi haji dah. Orang pergi haji dia cukup lah. Diri masa harta yang perah dah, ada sampah dah ni, ada pergi baru duk pergi. Kita ni duduk mana saja umat Nabi ni, ibadat kita ni nak ui banyak untuk sewi ugi. Baca Quran, hak tak boleh baca, dengar anak-anak baca apa. Tak ada anak baca tak mana. Buka Quran, ada wuduk, ada asmaya, tengok. Tunjuk dengan tangan. Kalau ni hak lah, cara kita tak boleh pergi dah. Budak itu kita silap, kita tak ngaji. Bertua kerah lidah tak mana. Ingatnya kepada Fatihah, kuliah ke Allah, kuliah ke Allah, kuliah ke Allah, boleh buat semaya fardu. Tak apa juga. Tak apa. Sahabat ada ingat pakku. Fatihah, pakku bagi pakku. Kuliah ke Allah tu. Hari ni ada juga orang suka dapat Fatihah. Ustaz, baba tak email tu tak apa. Sah dah maya. Kalau mu maya sore, Fatihah mu ni sah dah. Kalau ni ada terima, ada orang lain, lebih baik orang lain lagi. Tapi mu untuk diri sah. Tak apa dah. Lepas tu nak ibadat mana? Saya rakyat kata baca Quran. Tak ada. Tengok, tengok. Boleh pahala tengok Quran. Jamuh Quran dengan air semaya tu boleh pahala dah. Sebab tu, ulama' we jalan sungguh nak pergi kita. Orang kasih kot Quran sungguh. Eh. Tunjuk katanya. Haza kalamu Rabbi. Haza kalamu Rabbi. Hati tu ingat ke Tuhan juga. Tak kata tu. Lepas hati kata, ni perkataan Tuhan ku ni.
berkata Allah, berkata Allah, berkata Allah, kalamullah, hadza kalamu rabbi, berkata Rabb aku, berkata Allah. Tunjuk siapa mana rasa puas atau tak sem. Esok buka situ pula tunjuk lek belakang tu pula sebari-sebari. Hak ni paling kurang. Hak ada okat untuk ngaji-ngaji lah. Tak mahu tak. Tak apa kita masuk ngaji malah. Budak-budak main hak ni tak boleh. Orang ada jalan kali kita tak nak ngaji dah. Hak ni hak habis jalan sekali. Boleh palo. Allah kira juga. Baca kera. Yang ketujuh. Saya nak sebut kelima gapo, nak panggil gapo, nak panggil dakwah. Takut for kita ni nampak spek. Siapa ni yang dakwah? Oh, puak tu. Puak dakwah. Sebab tu saya tak guna lah. So, guna dakwah. Kita silap pahir takut spek. Mengajak manusia kepada kebaikan ibadah, kata Imam Ghazali rahmatullah alaih. Kena mengajak weh. Umat ni masuk le umat mengajak. Umat tu dakwah. Mengajak deh. Lima bahasa Melayu hingga sikit. Kau tu lo yang dakwah dengan mengajak ni. Kau sebut dakwah ni kita. Telinga kita duduk dengar dakwah-dakwah ni biasa lain. Dia satu puak. Satu gulung ni. Haa tidak. Ada'u ilallah. Da'ayadam. Mengajak manusia pada Allah. Buat cara mana pun. Biar orang kenal Allah. Biar orang beriman dengan Allah. Biar manusia takut pada Allah. Ni majlis malam ni. Satu sebab mengajak. Oh. Supaya setengah orang eh. Kalau tak iman, dia misit lah kampung nak mengajak rakyat dia. Orang tak kata apa, malu-malu. Kalau orang awam, supaya saya tak ada apa. Nak pergi royak ke tukar lu, dia memarah. Katakanlah warung sini. Nak pergi royak agama, nak pergi kecek depan tangga, kadang-kadang nak royak anggil, kecek pergi anggil. Kita ni akhirat. Kita ni hidup tak lama ada. Orang tak dengar. Kecek ke datang setara, kek mungkin ada dia ni, kecek agama, sakit apa gelap. Pada orang macam mana? Kena pakai hikmat. Tak boleh tak, tak boleh lari, tak boleh berhenti. Ni hikmat malam ni, ni. Pemuda pakak-pakak apa dia, macam mana? Dia ada majlis agama. Mengajak fikiran kepada ingat pada akhirat tu. Majlis ni siapa buat ni? Ni ni pemuda-pemudi ketua kita saya tak ingat nama nak sebut. Dia fikir. Lepas tu guna saya kecek. Fikir dia guna saya mari sebab dia dikecek. Tapi majlis ni nak kepada apa? Fikir akhirat, ingat pada akhirat. Tu mengajak tu, mengajak pada kebaikan. Hajak pergi pada kebaikan, bukan hajak atau orang pergi masuk sejik. Kau tuak cerak nampak. Tapi siapa yang boleh buat macam tu? Siapa yang boleh pergi selalu? Nak buat macam mana dengan hikmah? Nak buat nampak? Sengah orang hari ni, ni umat akhir zaman ni. Eh, lari jauh. Saya baru dengar berita tadi. Ada lagi kita orang lain ni. Jadi tak tahu cerita Nabi. Dia kata sungguh ke hak duk royak kata Nabi Nuh dia buat perahu dah. Kelimah mari sungguh ke cerita lah kalau ni. Aduh, saya dengar hari ni. Setimbul soal dia tak sungguh, cerita sungguh ke? Bukan budak ni. Mana 30 dah, wairung panggil, wairung panggil. Orang tu rumah kita ni, orang berakar dah. Anda lagi, jadi tak perlu langsung cerita agama. Ah, ni nak pada mengajak ni sebab tu jangan puah, jangan rasa kata hak tulah. Saya kadang-kadang nak kecek hak tulah rasa juga. Orang mau kita orang ngaji belako. Ni nak kecek orang tiga wilayah ni. Ni saya bawa klik 4 wilayah, pergi Borni segala, Nakhon, Terang, Tok Klik Stone. Ni nak kecek tiga wilayah Serami Mekah, saya panggil mengita. Serami Mekah. Nak kecek hak tulah benda-benda le Quran ni orang kita aling reti belako nak kecek. Nak kecek kisah Nabi Musa, kecek hak kisah Nabi Nuh. Budak tadi ka soalan kata.
Tapi hari ini dengar terkejut. Sungguh ke? Eh, atau ya atau perahu atau selai tu atau oh, sungguh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sebab tu saya rasa kata, oh, tak leh dia. Kena kecek lagi dan lagi perkara ni. Hani lebih efektif dalam majlis kita ni. Bertukar-tukar, orang okay, mari musyawara, kecek ya ada cara ya berlainan ke. Cara gaya berlainan, ada orang minat apa, minat apa dengar. Lalu royak atas mari, mari masuk sejik. Nabi ajak umat masuk sejik. Saya nak kecek hari ni, pergi pergi away room. Oh, saya besok royak atas lagi. Oh, malu kita, tak esok. Eh, kita malu, malu nak pergi sejik. Oh, macam mana tak siwi dia malu? Atau hikmah tu. Macam mana? Orang tak tahu langsung. Kadang-kadang nak nak pusna diri kata tak tahu malu dah tua dah ni. Macam mana? Ni majlis kita malam ni. Banyak mana orang kesel, banyak mana orang bubuh. Dengan sebab majlis ni tu soalan mari sungguh ya duk kecek tu. Kata perahu tu maksud saya duk duk gambar hok ni. Tapi kisah ni ni lama saya duk kecek. Ada orang tak tahu. Kau dah lalu ke tua. Sebab tu, kita kena mengajak. Kena mengajak. Wak majlis mengajak, salah satu sebab pemuda-pemudi semua ni, pemimpin sini, Tok Imin, Tok Otik, Tok Kamakang, Tok Bilal, Tok Nebel. Kapalah jawab terkuasa kita, eh, kapal semua. Pakak pun kita majlis malam ni, jadi sebab mengajak. We ingat pada akhirat, we cinta pada akhirat. Hari ni dunia maju-maju, dia duk tusuk lari pada akhirat, bagi musuh-musuh Islam. Kau nyata oleh Kro'el, ada nak kata korek tu kan ni, waktu heroyak oleh Kro'el sudah. Yahudi Mayusi. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak reda pun ni ni. Angkal Yahudu walan Nasara. Yahudi Nasara ni, takkan reda tak buat kamu, saya dan kamu semua. Lagaimana tak tiru dia. Hatta tattabi'a millah. Hari ni kita nak kecek juga milah Allah nak. Alah musyajir. Tapi ya tak say milah hak kita. Ya nak milah dia. Ya buat anak muda macam mana milah aku. Mu nak ngaji-ngaji. Milah tu. Haji ni millata abikum Ibrahim. Tapi milah Yahudi Nasrani. Ya wikilah dengan cara Nabi. Nak buat macam mana anak muda hari ni, ya duk, duk maju, dunia maju, tapi milah cara aku. Mu nak bersaing, bersaing cara aku. Nabi hajar dengan sahabat bersaing. Sahabat-sahabat ni saing lah. As-sahabi kan nujum. Nabi kata, sahabatku, saing aku lah, saing-saing ni maksud siye. Sahabat. Saing dong. Nabi bersaing. Tapi puan ni jangan bersaing seperti tu. Milah. Turut aku bersaing. Saing yang tak ada cupcake dia panggil. Tak ada hudud. Boleh raka. Ha. Nak ingat ni. Dunia sekarang. Dia tukar milah. Nak pergi kepada milah. Hak dia nak tu. Walan tarba. Walan tak akan reda sama sekali. Angka kamu lah, angka sini kita semua umat ni. Harus syok ke beriman ni. Tatatatabi'a millah millatahum Yahudi Nasrani Majusi. Sebab tu anak muda kena beringat. Ibu bapa kena beringat. Jaga anak-anak kita baik-baik. Ni majlis kita salah satu asbab ni saya royak dah kata. Saya pergi royak wayan untuk pergi muzakarah sejid setiap petang ni. Malu itu. Kadang-kadang, yo, insyaAllah, insyaAllah, sanggup-sanggup. Laik berat. Tuk sih takut dengan masjid. Nak buat macam mana? Ni hikmah. Ni hikmah majlis kita. Ada belakang ni, tiga tempat ni. Wairung ada, budak ada, retino ada, remuda ada, retua ada, reyata ada, pemimpin ada, rakyat ada, tokai ada, anak oli ada. Cari mana majlis yang mari tahan tengok? Buat apa ni kecek apa? Saya mari cari sorok apa? Saya mari buat apa? Nak bagi duit ke? Dah.
Elan dah Bani Yaitam sana. Wallahi pemuda-pemudi semua mari tak ada maksud agamamu. Dan apabila kaitan kita mari peluh untuk agama, kamu ada harga dan ada kebaikan selalu. Pahal tak pahal belum betul lagi. Bukan pahal sekali. Tu, sahabat dengan Nabi 23 tahun baru Allah Ta'ala puji kata pahal dah ni. Semaya duk Mekah lagi. Allah panggil orang beriman masa duk Madinah. Semaya Mekah lagi. Belum hijrah hukum semaya mari dah. Tapi Allah panggil manusia. Yo, ayat Mekah ni. Ya ayuhan nas. Ya manusia. Bezong dengan Madinah. Ya ayuhallazina amanu wa ayuhallah beriman. Apa duk Mekah tak beriman? Tak kamil. Orang panggil tak akmal. Tak sepenuh. Bagi kita nak sepenuh hal dah. Nak buat ceramah muzakarah semalam ni, sebulan, dua bulan, ke kapan kita sepenuh. Janganlah dah. Tapi ini wallahi ada kebaikan. Atas niat kita lah. Sebab tu mengajak deh. Gunalah buat jadi asbab sebenarnya nak kita mengajak. Jangan lupa. Paling kurang ayah ibu mengajak anak-anak pada Allah, pada agama. Mengajak pada mengaji. Mengaji nak kenal Allah, mengaji nak kenal Al-Quran, mengaji nak kenal sunnah Nabi, mengaji nak kenal kana Allah kana Rasul. Nak wipahe. Bu jadi asbab. Anak ngaji mana eh? Lah umur kita masing-masing. Tak pandai. Semaya tak anda. Tak ada orang Islam tak anda semaya. Satu tak semaya tu malah. Tak padu di awal tu tak erti. Panwa aja mana nak ajar kita. Suruh. Dah. Budak kecil Nabi tak suruh. Nabi semaya we tengok ajar ngak amal eh. Budak kecil tu. Gitu suruh budak 2 tahun semaya bukan cara. Maya dek. Tak apalah gurang dengan dia, gol dengan dia. Nabi tak suruh budak halus duduk situ. Cucu dia sendiri duduk naik kepala gitu yang masa maya. Okey duduk maya naik kepala Nabi. Tapi tunjuk dengan amal dia. Okey tino semaya awal waktu. Tepat yang bertetak dalam umur awal waktu. Masuk selalu dah duduk tajah dah. Tu hajar anak semaya. Hajar cucu semaya. Mengajak kepada semaya. Baca Quran we tengok menggalakkan suasana le rumah anak-anak tengok. Masa sekarang lah ni kadang-kadang kalau orang tak ngaji agama kan ngaji saman, benar tak salah. Tak salah. Tapi hok salah tak ngaji agama. Kadang-kadang ngaji saman baca Quran tak boleh. Baca Quran tak boleh tak reti. Besok ngaji ke budak-budak itu tapi lah nikah lidah sebab tak baca langsung. Suasana tak ada. Quran hadok le rumah kabuk. Ambil sapu-sapu baca, panggil orang baca Quran, hari tok mati, hari cik Allah mati, hari ayah mati, mau mati baca Quran. Mana Quran lah rumah tu baik hak 30 juz dah. Hak sutih-sutih dah. Siuk kabuk. Ada kata rumah tak ada Quran, Al-Quran tak ada. Budak Hafiz mari baca Quran, dia ingat tak nak tengok ataupun bawa Quran madrasah mari, rumah ni tak ada Quran. Suasana. Wajan ngajar semula, ngaji semula. Ayah ibu, sebab takut kita ni dipaut kepada millah. Walan tarwa angkal yahud walan nasr hatta tattabi'a millah. Millatahum. Hari ni anak muda dah jadi millah dia. Anak dara dah jadi millah dia. Pemimpin dah jadi millah dia. Nikah kahwin dah jadi millah dia. Menega dah jadi millah dia. Gapo menega jadi millah dia? Asal kelabu, kecek bahang tak apa. Tipu tak apa. Duit bunga tak apa. Duit riba tak apa. Sakaya. Nak duit je. Sebab kalau ada duit, ada Yahudi. Ngen kepercau. Kita tak kata ngen kepercau. Siapa tu? Hey, Allah. Ha? Boleh Allah segala-galanya kita boleh. Tapi kita tak berani. Kita kata Allah sebagai Rabb. Tapi ada duit, boleh buat belakang. Tuhai ke tak? Tapi ada duit, boleh buat belakang. Wui kaya sebutin. Hipik taruh orang apa tak apa. Kecik bahang oleh menegur tak apa. Zolim pun tak apa. Tipu harta anak yatim pun tak apa. Balas sama adik-beradik tak apa. Boleh harta aku banyak. Kaya aku hidup. Ni millah. Lari millah. Cara nak habis aja. Cara yang betul. Wih agama. Miskin tak apa dalam agama. Kaya tak apa cara yang betul. Jadi pemimpin tak apa cara yang betul. Pemimpin
Asal aku boleh jadi zalim pun apa, bunuh orang pun apa, tipu pun apa. La 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 millah walan tardha. Tak akan redha tak buat kita kalau tak millah ni. Ayah ibu, muhibin, kaya, pemuda-pemudi, butuh kamu, kampung kamu ni. Kemarin saya pergi satu tempat, dia kata kali pertama buat. Alhamdulillah waktu tu. Orang ni dah tiap boleh tengok fikir orang muda, fikir orang kampung. Buat macam mana? Hidup suasana agama. Mengajak saya kata ibadat. Nak bawa umat pada maksud eh. Ibadat, mengajak. Yang kelapan. Tijaran, nego ime gazali royak ke atau ibadat ke. Ha tu. Saya duk kacik buku ni, duk kecek banyaknya tepat. Tok si wifok kita tu sepai. Aku ibadat dah. Aku maya dah. Aku gigi dah. Tapi nego tak tu. Pada royak tu. Asal kaya, nego benda hari apa tak apa. Time, tipu atau gelo apa tak apa. Saya boleh duit. Nego tu ibadat lah. Kalau betul dengan kehendak Allah. Kehendak Rasul. Ada Allah Ta'ala iklan kos di akhirat esok. Mereka panggil dia panggil. Panggil Fuad ni. Fuad mana Fuad nego. Nego ke apa? Nego rezeki, cari rezeki Allah. Siapa nanti cari rezeki Allah? Nego betul, tak salah, tak berdosa, tak tipu. Panggil dia pergi masuk surga tanpa hisap. Bukan tu panggil puak maya ni motor dah. Ni cerat dah. Saya tak kecek mana ni. Dah kecek orang terlupa, orang tak padu, orang tak kira ni. Sebut atas nego dunia lah. Tak apa. Kau ni dunia. Kita semaya molek nego tak apa hal dunia. Siapa kata nego dunia? Nego ibadat. Imam Ghazali kata. Bila? Apabila nego benda halal. Nego tak tipu ke. Tak kecek bahan oleh nego. Tak main duit bunga. Riba tak ada. Eh? Tak ada kartun sinka tusuk. Eh, nampak barang ni nak mahal. Ada orang kapun nak beli. Si pelis boleh, boleh pay mahal juga. Dalam Islam tak ada kartun sinka. Tak ada dalam Islam. Tak kaya orang si pay barang nanti nak jual kau mahal. Barang jual, orang duduk lekan tak ada tusuk, tusuk, tusuk. Aduh, hari ni ni, tijarat nak pergi betul. Saya biasa duduk royak semua. Saya biasa jumpa hadis. Orang nego ni, orang kijau, orang cari duit, cari gapa ni, duit dapat karo. Niat dia tu pak karo. Hai maha malam ni ni. Fakta ni. Satu, aku kijau, aku kedai, aku buat kampung, aku nego, aku buat gapa. Mereka online pula apa lagi lah. Tapi dia kena jaga lah. Dia kena belajar, cara dia kena, jangan tipu, jangan faham. Kalau ni bahan banyak, tipu banyak. Ni pun senang yang kira molek pergi atas tu tipu. Kalau orang tak berimeh pula, kita tak kata gapo, dia tak takut betul. Orang berimeh dah. Ada biasa hidup ngepek, on duit dulu. Ada rabuk, on bagai apa. Hatta duit bagai tak apa. Ada buat menego. Tak kaya orang menego baik ni. Orang menego, hak jaya, hak lah nak panggil masuk syurga ni. Pak kagum. Satu, nego dia ni, rezeki halal. Jangan capung menoreh. Nak halal so. Nego baik, buat kebun baik, gapo baik, semua ni. Kait tengok saya nak kalau nego, orang okay, buat kebun, nampak atau you tu tak tak masuk. Orang okay, tubik ke laut tak masuk. Orang okay, pegang ikan tak masuk. Saya nak panggil orang okay, kijau. Kita semua nak hidup ini kena kijau ni. Ha, kijau lah. Nak cari duit asbab. Dunia darul asbab. Cari-cari tak halal. Pak karo kena niat ni. Baik kamu duduk dalam medek, hukumat, rateban, kajuk, orang ke gaji, orang ke apa ni. Pak karo. Satu, aku nak cari rezeki halal. Kerja aku ni, rezeki halal. Tak masuk benar ni. So, yang kedua, aku kerja sebab aku niat, aku nak carakan keluarga aku. Nafkah. Nafkah ni agama ni. Nafkah anak, nafkah bini. Sebab tu aku kerja ni, aku buka kecekan, kerongkan rekan ni buat halal. Nafkah anak bini. Dua. Yang ketiga, innamal amalu binniat. Dua ayat ni niat. Yang ketiga, aku tak sini minta orang. Okay. Dia tak kerja yang mula nak minta. Kalau ni Nabi lari, Allah tak kena.
minta untuk diri tuan ni kita minta. Mereka kata minta untuk agama tu Nabi minta. Siapa sedia kata agama berhajat. Hari ni nak pada diri masa kita tu Nabi minta agama berhajat. Siapa nak tolong kata saudara mari, tetamu mari, Nabi tazkir, sahabat waklik, minta untuk umat. Untuk umat. Bukan minta untuk diri. Aku kerja supaya aku tak minta orang. Okay. Tiga. Yang keempat, halal rezeki aku, nafkah nak bini dah aku bagi, aku tak minta nak minta orang. Okay. Boleh akal lah. Pak ni lebih dia panggil. Hak lebih sikit sebanyak, aku nak bantukan agama. Tolong anak yatim, fakir, miskin. Agama no. Masjid kita panggil tempat ibadat eh. Rumah Allah. Hatu dia panggil bantu agama. Bukan tolong masjid, bukan tolong untuk imam. Kita pergi ke masjid tolong untuk imam. Bukan. Agama. Tempat sujud. Macam mana sepenuh. Kalau mah kita sini balasah dia panggil balai, balai, balai eh. Anak bantu dia tu. Aku ada, aku kerja. Sikit sebanyak titik peluh aku. Aku tak minta orang. Eh. Aku duk sipai hak ning. Rezeki aku hak halal ning. Aku duk sipai untuk ning. Anak aku boleh makan, bini aku tak minta minta orang, aku tak minta orang. Hak lebih aku boleh bantu. Anak yatim lah kampung, orang susah, miskin, agama berhajat, sekolah tarikah, balasah, masjid. Gapo kata dengan agama? Agama no. Hak masa Nabi tu. Nabi tazkir. Siapa ada gapo kata nak ni? Pergi Tabuk Nabi minta sahabat apa bawa Abu Bakar sapu harta dia. Seorang sahabat tu bawa uang tamas cekak segengeh. Nabi suka tengok orang lain bagi banyak gundi-gundi. Dia bawa tapi Nabi tengok dia ni. Supaya Allah perlu puasa. Dia ni tak ada kebun tamas. Ambil uang tamas mana sebab Nabi nak minta harta. Siapa ada gapo? Ruam-ruam, jamuk, capur-capur, kupur sini, tak tamu sini. Apa ada duit, ada makan ni, ni nak duit untuk bantu orang kerja agama. Dia buat riwah tamas genge. Nabi tengok dia dengan peluh, dengan letih tu. Sebab dia ni, makan upah. Supaya ngawak kerja oleh kebong orang Yahudi lah. Makan upah, jadi koli. Nak lah apa? Nak tu, hak halal aku nak bantu agama. Perlu basah, katanya berdarah luka, cebok, air, kebun tamak. Nabi tengok kata sikit kat dia ni memang hapih dah letih. Ambil kat dia tak tinggi sekali. Kalau tambung eh, tambung. Orang lama tak. Tapi nampak dia sikit. Tapi Nabi mulia sebab letih dia. Bagi ni, sikit banyak Allah tak tengok lah. Tengok di pengerban ni, hati kita. Orang ada dalam tanahkan sejuta. Dia cabut 1,000 eh. Untuk agama eh. 1,000. Tapi ada orang lain majlis ni. Duit lain tanahkan tak ada. Ada 500 kuk. Kau makan upah, kau makan kerja ke apa. 500 kuk lah kocek. Cuma bila orang sebut atas agama, atas email, atas email, atas kita kapur kita ni ada buat apa benda untuk agama. Agak kocek, oh duit tadi. Hak makan upah tu buat kerja. Orang ni orang cari hancau income. Orang panggil kadang makan keperluan anak isteri lah. Anak dia, bini dia ada makan kerja esok pula. Tapi hari ni agama perlu. Esok kerja lain ada lagi. Cabut 20 kok katakanlah. Tak sama. Hak ni saya kata sama. Hak ni manis-manis ya. Cabutlah kocek. Oh stokor duit ibu saja. Takkan ada lagi. Sibuk. Nampak banyak tak banyak. Di segi orang miskin banyak tapi dia set dia panggil nujuto weh. Tapi hok ni kalau cuca mari tak ada sebab esok nak kerja semula nak duit lain. Pedah hok ni. Cabut 20 kok dulu. Ya lebih hok ni. 500 kok cabut 20 kok. 1,000,000 cabut 1,000 tak amo. Hatulah sahabat. Nabi tengok pengerbannya dia tak ada nak buat sama ke upah jiru. Ke upah. Orang okay, upah utama, tak sekali. Hatu pengereban ni, hari ni ni nak bayar kata, orang menego, cari rezeki halal. Buat apa lagi? Okay? Untuk nak sanggup anak bini, supaya tak saya minta orang. Dan lebih lagi, keperluan, pacai di rumah tangga, bantu agama. Orang ni kata Nabi, agama kol, bakit di akhirat esok, muka dia ni bersinar. Cuma, super bulat. Lebih pada bulan purnama. Wallahu a'lam.
Fadilat ada oyak pada orang semaya tahajud saja nah. Sebab tu saya sebut ibadat nak wilu wah. Semaya tahajud orang pahaya kata ibadat, semaya tahajud muka cerah. Tapi orang nego tijarat, orang nego yang rezeki halal, sanggup anak bini tak minta orang lebih bantu agama. Orang ni bakik di padang mahsyar muka nu cerah super lebih pada bulan pertama. Agama pun. Ni maksudnya oi atau ibadat dalam nego. Jangan kata ni demo ni kok kijo sari pagelak. Allah. Tak ada masalah sem. Dia buat kijo apa? Tahu tanya nanti ah. Dia tak ada minta orang. Dia tak ada kijo walaupun kijo dia tu lekeh napa. Tak ada duduk lebih leh, tak ada akan baju su, tak ada selit kale, tak ada. Tak ada lah, tak ada orang tak kenal. Dia perlu puasa. Nak semaya kena saling cuk lain. Tapi rezeki halal. Dia ada perut anak berapa orang duduk ngaji agama ni. Orang ni jadi duduk ngaji kalau hafiz orang. Okay. Hafizah dah seorang tu. Habis ngaji dia hafizah. Orang ni duduk hubung alim pula habis alimah. Alimah seorang. Ni jadi alim pula. Tapi pak dia kerja perlu puasa. Nafkah anak ngaji. Isteri dia pun tak minta orang. Okay. Duduk dalam rumah tak ada pergi mana, tak ada kerja apa, tak ada duduk jadi apa lah, tapi abang dia kerja seorang, suami dia, isteri dia tak ada minta orang, tak ada pakai ye biasa boleh pakai. Tapi tutup aurat, nafkah anak bini tak ada kena minta orang. Ha, lebih lagi dia boleh bantu agama. Ni orang ni ni di akhirat depan. Orang ni ni Nabi kata muka cerah dia, tijarah. Yang kelapan. Yang kelapa dah tijarat. Yang kesembilan jaga hak jiran. Nak royak gapo kok jiran jaga hak. Malam ni masuk banyak karo ni majlis kita malam ni. Zikir pun masuk. Jaga hak jiran pun masuk. Hak gapo hak jiran? Saya nak keluar sikit bab hak jiran ni. Ada mufahadih Nabi kata jiran ni panggil tetangga kita orang kampung ni, orang kita ni orang kampung sini deh. Jiran lah ke orang kita ni. Sebab jiran ni ya ada dua, jauh dekat. Saya nak pilih dekat deh. Kalau kita tulis dekat ni 40 buah rumah bila lek ane. Kita rumah kita duduk sini deh. Lek ane rumah kita ni buka pintu, pintu jendela lek ni napa? Bila 40 buah rumah. Kalau lek kedai apa apa, lek kampung tak kira lah lek kampung. Orang ni milik tanah 5 orang, 10 orang. Bila lek ane 40 keluarga. Tu jiran ya. Belakang ni 40, depan ni 40, belakang 40. Bila paling dekat jiran. Hok jauh tak nak bila lagi bila dekat. Siapa tidur dalam keadaan perut kenyir, jiran perut lapar, bagi tak ada makan ni deh. Kita rumah kita alhamdulillah anak isteri makan cukup. Tapi lepas ada tu rumah kita berapa buah rumah ada tak ada makan. Anak duk kerja tapi dia pun tak minta orang tak royak. Seolah kata tak ada kerja, jatuh kerja. Ataupun kerja tak padan dengan makan. Learning upah yang murah, barang mahal. Minyak mahal, gapo mahal, upah yang koli murah. Lepas tak padan, anak ngaji pun orang. Berah habis. Nak bertih orang begitu, oh hari ni makan esok-esok apa kerja pula. Anak tu, ya lapar nak makan. Anak tu, bini tak apa lah sobat, tak apa be. Esok lah mana pergi kerja, minta nak kerja, minta hot okay dulu eh. Nak boleh pula hari ni, tidur. Abang kata daya anak tidur. Ada keluarga macam ni. Saya biasa pergi ziarah, bawa ahli pergi ziarah. Anak dia makan telur rebus. Tanya Reno, dia berahi. Berahi telur rebus. Padahal dalam rumah tak ada benda lain. Suami kerja agama beli telur taruh. Makan telur tu. Tu boleh makan. Ada keluarga tak boleh makan. Mok daya tidur. Ha, macam esok-esok. Hari ni habis dah. Anak lapar. Ha ni macam ni, macam ni, macam ni. Kita jiran kita ni tetangga. Kita panggil perempuan. Kita tidur seronok. Anak makan. Masya Allah hari ni makan belakang. Barang lebih. Aku tengok lep-lep ujing. Leptis sejuk. Penuh. Anak tidur yang semua kenyap suami isteri. Tapi ada berapa buah rumah lagi apa. Anak air mata kering tak pipi mak atau tidur. Tidur. Hapa mah. Lapa. Esok-esok abah pergi cari.
Kamu tidur pun kenyir, saudara tidur pun lapar. Makin di akhirat, kamu kena tanggung dan jawab daripada Allah. Aku mohon. Mak makin ada ke saya bila ibadat ni makin. Ibadat ni satu keperluan lah, pacai. Apa ni? Makin ni satu dalam keperluan hidup. Hari ni kamu sepenuh, saudara kamu tetangga jirai tak sepenuh, mak makin mu kena tanggung jawab. Apakah lagi mak semaya poso takat haji? Kamu semaya, anakmu semaya, isterimu semaya, suamimu semaya, tetangga tak semaya, jirai tak semaya. Adakah kamu buat program rancangan sebuah orang tak pandai kita buka orang lain, kita buka tu email, buka tu nebel, murid demo, orang marah, kita tak pandai-pandai. Adakah kamu fikir buat suasana, sengaja buat salah, orang ingat pada semaya? Orang main kecek khas semaya? Kamu jadi sebab kamu fikir buat rancangan ke tu, lah, nafsi-nafsi lah kampung. Kau tak semaya, tak semaya lah. Kau tak mengaji, tak mengaji lah. Anak yatim mempok tak ada pun duduk lah. Mok kerja sore nak pergi tak ada. Tak ada situ. Nak ngaji tak ada. Pada makan nak atas. Kalau ni pun duit nak pakai belakang. Yang dulu tak apa lah. Bawa roti kering. Ada berlaku di Pakistan. Bawa roti 390 temok. Dia buat buat roti. Pising roti payah ni jemur kering tak pernah. Buat bakar-bakar siap. Kering. Kering ni lipat. Kilik tu. Pesan kat anak. Ui habis roti ni, ui habis kelas 30 je. Setahun, ui masuk. Makan suti sehari. Ambil dulu, ngaji boleh. Tak ada duit, memuat buat roti. Ikat-ikat. Nak makan buat macam mana? Roti dia lama je kerah. Biasa kan pergi ke arak mana roti waktu je. Kering tak pernah. Tak kulat, tak basi roti kering. Kerah, ha? Kalau dia pala bekak roti kering ni. Tapi nak makan, kena celup air. Kena air je buka, lembut, makan. Ada budak ngaji Hafiz. Makan roti yang umur buat. Habis roti, habis keluar air 30 juh. Tapi lah ni tak boleh. Kena pakai duit belakang. Pak anak yatim? Maka tak ngaji. Pak anak pot tak ada. Umur nak kerja sore, anak ramah. Ha ni tak padu. Tak padu ni, bak orang tak ngaji. Hari ni sebab saya duk royak tu. Hari ni dengar berita kata, sungguh ke perahu atau boh dunia, perahu besar tu kan. Orang naik belakang lah tu, tak tahu kata Nabi ni. La haula wala quwwata illa billah. Siapa kena tanggungjawab ni? Saya dan kamu. Ukhrijat linnas, laisa lil bait. Bukan untuk warga saja, linnas. Manusia. Hak dekat sekali kena bila. Lihat kampung ni. Jirai. Tetangga ni. Kamu kenyek. Sedara lapar. Kamu kena jawab. Apakah kamu semaya? Sedara tak semaya? Anakmu ngaji. Orang lihat kampung tak ngaji. Kamu ada suami. Orang tak ada suami. Kamu ada harta. Pok tinggal di harta bersakur. Kok ni anak anak yatim lagi. Pok tak ada kekayaan. Harta tak ada. Mok pakai upah gitu. Kau dah pakai beli beras. Nak ngaji tak boleh. Siapa kena tanggungjawab? Saya dan kamu. Ni hak jirai orang panggil. Hak jirai. Malah ni masuk dalam hak jirai ni. Paling kurang iklan. Lepas apa macam ada? Ah, hari ada kamu. Paling kurang boleh dengar. Kan? Siapa buat ni? Sebe. Kemana? Ayo. Katakanlah. Kita tak imej sini kan makan. Semua apa itu ni nak sebut tak boleh. Tak kenal ni. Kali pertama hari ni. Buat macam mana? Masjid kita. Nak buat pun semaya lima waktu yang ponis selera sikit lah. Ha, nak tambah tu beki tu. Ha, buat kita akan bantu. Masuklah tolong juga tu. Tadi Kak katakanlah macam mana penuh sikit budak-budak boleh mengaji belakang. Asas bagi ilmu agama duduk situ tu. Nak jadi alim ulama, da'i masa depan yang mari situ. Tadi Kak tu. Pak budak-budak asuhai budak-budak. Siapa yang jadi asbab? Kamu semua ni. Sebab tu malam ni banyak kau boleh buat itu ibadat. Yang ke-10. Iktibar sunnah. Yang ketinggal ni, kau ning-ning, kau besar kali. Sebab tak panggil ibadat liya'budun, tak siapa kemocok ibadat kalau tak betul cara Nabi. Semaya pun tak masuklah ibadat, tak betul cara Nabi. Kau Nabi hajar, Allah petah Nabi hajar. Puasa tak betul cara Nabi, tak siapa kemocok ibadat. Ada kita masuk ibadat dah, tapi bukan cara Nabi. Jadi adab. Itu.
Tempat kita lewat gini ada ada dengan ibadat lain, tapi ibadat nak siapa kemocok ya kena cara Nabi. Patu ada salah kan. Betul dengan agama tak salah. Mau kita panggil prak peni, kadang-kadang agama dah duk letu. Agama dah duk letu pergi kita tak faham. Kita panggil prak peni. Prak peni ke apa? Prak peni sosial. Kebudayaan mah kita kan. Kalau hari raya kita zero. Hari raya kita zero. Kita buat hari raya saja ya. Masa Nabi hari-hari zero. Ha, sebab tu kita panggil budaya, tapi dalam tu agama dengan tak hamba. Sebab tu tak boleh kata budaya-budaya sesak setiap budaya. Agama duk lah tu kita yang tak kerti. Ziarah ni agama, perintah Allah cara Nabi. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman adik-beradik tu. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaikum. Sulah ziarah, hubunglah antara satu sama lain. Hubung itulah ziarah. Kita buat bila setahun sekali ke ziarah adik-beradik, jalan orang dah kampung. Lepas tu buka rumah, hari hari marhaba, marhaba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa khabar, sihat, maaf. Zahir batin ni, maaf zahir batin. Itulah, ya kita buat macam kita. Prak bini macam kita. Agama tu, maaf kamu hati. Mari, mari rumah saya, makan, makan tupak, makan tupak, makan roti bakar, makan roti payah. Sahabat, mari, mari, salam, salam. Tetangga, tetamu, jirik. Salaman, salam. Assalamualaikum. Zerah situ, zerah sini. Nabi zerah ke perimek. Dia kata Nabi tak zerah ke kapi. Siapa kata Nabi zerah ke kapi? Dakwah ke kapi. Siapa kata? Kau tak terima dakwah Nabi itu ke panggil kapi? Kau belum pada tu bukan kapi. Kafir kufur, engkar. Tengok dalam fadilat, dalam hayatul sahabat, masa di Madinah, Nabi zerah ke perimek. Imam orang ini, imam orang ini. Saya baca satu cerita saya baca. Di rumah seorang sahabat tu dia kata, rumahmu kalau buat tempat mayang mana? Masjidil Bait. Kita ada kecek ni, Masjidil Bait. Sejiklah rumah. Boleh? Boleh. Nabi suruh. Pakak mayang ma'ak moyo bukan sejik untuk mayang ma'ak. Untuk retina. Untuk kita semaya sunat. Sebab sunat Nabi buat di rumah. Nak mayang mana? Mayang dapur. Maya mana? Maya tepi tepi peti sejuk. Maya depan terotak. Ya ada tempat oleh rumah ni. Nabi hajar 1000 tahun dah lepas. Nabi zerah sebab tahu atas rumah ni tak ada tempat maya ni. Nabi tubik luar rumah. Salam, salam. Rumah demo ni kan luar tempat maya. Cuma. Selalu dah masuk oleh rumah. Ambil tuku, ambil bajak, ambil kapok, ambil kapok. Dah, 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 dah. Masuk ambil ikah duk gulung tepi tu. Buka tepi bucu lah rumah wak bucu apa dikak ambil air. Lagi kita hadis tulis tu merencit-rencit. Retak-retak air itu. Sebab tika gulung lama tak buka. Apabila sahabat wak itu Nabi masuk halu lah rumah. Haa ni sejik dah ni. Masjidil Bait. Allah. Nabi semaya kita tengok. Tempat maya kamu ni. Anak tinamu, isterimu boleh etikah boleh wasah. Ramadan 10 akhir etikah boleh orang tino etikah, tapi buat we di tempat masjid lah, bukan duk etikah kat dapur sini tempat tengok royal home theater. Etikah pun situ bukan etikah, satu tempat ibadah, tempat sujud pada Allah, baca Quran, baca hadis Nabi sini, tempat zikir sini, tempat sembahyang tahajud sini, sembahyang duha sini, sembahyang 5 waktu pun sini orang tino, ah sembahyang sunat ke atas sini. Waktu saya kata sembahyang waktu jadi pengajar bagi anak-anak. Klik sejik masuk maya sunat sini. Ha, duha Nabi maya sejik ada galak kan. Fadilah maya sejik ada. Kalau lain lagi semaya di rumah. Tu Masjidil Bait. Bak zerah saya ya. Fa aslihu baina akhawaikum. Kena tanya khabar lah kampung ni. Nabi tahu waktu rumah ni tak ada tempat semaya sebab Nabi pergi zerah. Nabi kalau tak pergi pun tak apa. Soalah atur. Eh. Jibril main royak sore-sore boleh. Muhammad, umuh umatmu sore ni ni. Ada lagi duk main tipu-tipu, duk minum benda mabuk, katakanlah. Masuk rumah duk jalan temu orang kat rok ada ke. Rumah ni duk main judi ni. Rumah ni tak semaya ni. Rumah ni tak ada tempat semaya langsung, boleh ke? Ya. Tapi Nabi nak taklimi umat. Allah perintah suruh Nabi pergi cari.
Mungkin cari umat ni, mungkin cari umatmu. Mungkin kecek dengan lemah lembut. Jangan kata, jangan kasar Muhammad dengan umatmu. Kalau mu kasar, orang lari lebih. Bukan Nabi sore, Allah tak sering kasar. Musa alaihi salam pergi jumpa dengan Fir'aun laknatullah alaih. Kalau Nabi dengan sahabat tak apa lah sama beri imej. Ini umat, ini orang beri imej. Kecek kasar kena orang beri imej. Fir'aun, orang ngaku jadi Tuhan. Allah kata Musa lemah-lembut dengan Fir'aun ni. Ha tu, Hajjah. Hajjah suruh pergi jumpa. Hari ni kalau Nabi tak pergi jumpa pun tak, masa dulu tak apa. Tapi apa? Hajjah umat. Kata duduk sekampung ni tanggungjawab Zerah, tanya khabar lah. Anak dia tak ada pergi ngaji, tak ada pergi pondok ukur-ukur. Tak ada duit. Orang lain kampung, orang tu hewi kesenengi. Zakat paling kurang hak wajib dia, hak sunat saya ke belah, sedekah sunat zakat. Sengah tu zakat hari ni jadi semua tarik hutang. Ataupun dia pilih buat upah gaji. Ada tak? Sebenarnya zakat ni kena cari. Ulama kata kita kena cari orang-orang kaya ni. Cari nak buat zakat supaya nak cari air nak ambil asmaya. Waktu masuk air tak ada. Semaya wajib fardu. Mana buat macam mana? Cari. Kena cari bersungguh lah waktu nak habis dah ni. Lepas tu cari kena air cuci. Air semua tak boleh. Air yang cuci soh awak ambil asmaya. Air sikit yang ni nampak eh tak cerak dah boleh. Seperti tu orang kaya yang boleh keluar zakat kena cari. Bukan tunggu orang mari cari. Orang mari tak ada zakat-zakat ni. Kerja malah. Zakat cariku selalu. Oh ni salabah. Doa suruh Nabi doa minta kami wi banyak wi kaya. Nabi kata padai lah kaya dah nak lagi. Oh nak guna untuk agama. Kacau-kacau Nabi doa. Boleh kami sepasal ruai kau. Wah nak yang beri yuk. Ubat sutai bukai. Pada kami banyak ni nak duduk kapal tak boleh lah. Balah nak okey. Maka kau tu berok. Kau tu kami ni herik. Hidup herik bukai. Kau jauh ke masjid. Nabi kata pergi minta zakat. Kami banyak je. Minta zakat dia. Sebab ni hatta okey pergi minta zakat. Sebab dia nampak tak ada tu. Dulu semaya sejik tak tinggal. Gile kain sarung dengan bini. Ya. Semaya sejik hungga klik. Semaya tu hungga. Nabi tanya dia. Tak ada nak ada. Hari tu pak pergi nak tanya sikit. Nak klik lalu. Paham ya. Sudah sebenarnya saya tu si royak tapi sudah tanya no ya. Saya klik ada-ada. Bini tu kena pakai kain ni juga kain tak ada. Kain tak ada nak semaya. Bini dia tunggu rumah duk le lumbe kata. Tu laki klik we pakai bini semaya pula. Nabi senyum ya sungguh gitu lalu tak apa. Nak ain. Perluan Nabi tanya tu gak dia okah lalu. Mungkin Nabi dok mau senes sikit. Ha tu salah bah. Ya Rasulullah doa hari Senin. Nabi kata tak apa dah syukur tu hewi boleh pakai. Minta Rasulullah hari Senin sikit. Ya. Ada dah. Nabi kata berkali-kali tak reti. Doa apa dah. Sikit. Ya. Dengan yang minta Nabi lari dah tak cukup dah. Boleh semaya. Walaupun pakai ye gila tapi mu semaya tak tinggal. Kasih-kasih minta kaya sikit. Nabi pun doa. Tukar dia tak tahu Nabi doa. Hari ni raya aku. Nabi doa tu saya tak tolak. Itulah sebab kami dua ekor. Beranak tu buat dua. Pak. Kami ni. Dah jenis beranak banyak. Beranak tak berhenti. Lepas buting orang ni orang ni. Buah beranak orang ni orang ni. Penuh kaya dia tu. Sebab dia tu pergi. Dia bukit nak klik tak boleh. Lama-lama tak mari semaya jumpa. Mula-mula tak ada tak boleh tu lah. Orang yang kaya dengan harta sibuk. Nampak semaya tak ada lah. Buat lama-lama tak hari. Mari atik tak atik. Buat lama-lama tinggal jemaat so. Minggu kali Nabi duduk berhati. Lama-lama jemaat tak hari dah. Tak ada. Kami banyak. Ribu. Duduk kaki bukit. Nabi kata pergi minta zakat dia. Zakat. Bagi binatih dia pergi. Bawa sahabat pergi kata ni. Oh zakat. Kau aku susah tak biar tanya khabar. Set dia ni. Kau susah tak apa lah. Boleh seni terlupa kata Allah bagi dia. Ya hinu boleh susah. Orang mari minta zakat. Nabi hantar mari. Sebab klik oyak ke Nabi. Kata salah bah tak boleh.
Dia kata sesak tak ada, kau senang minta zakat aku ijol teh. Nabi kata lepas dia Allah jaga. Putuh dah. Nabi meninggal. Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar meninggal. Umar jadi khalifah. Tak ada fiyah pada dia. Nabi kata lepas Allah jaga. Akhirnya sesak, buat Nabi tak ada. Sesak. Heret kambing yang serebel. Ada fiyah nak lah zakat dia. Gi serah pada Umar, ambil lah guna atik harta aku ni untuk ambil zakat. Umar kata, masa Nabi dulu tak say, aku nak ambil. Aku pun tak say dah. Allah Ta'ala tak say dah harta mu. Teriak serebel. Heret kambing dia, harta aku kaya air banyak. Tapi agama tak say dah kamu. Kau minta mu hanalai sangat. Agama tak ada berhajat pada mu. Mung tu kena tupai agama. Bukaya jadi wak hanal le. Sesok hangat sejik nak akar duit ku belako. Tadika ni balasah nak guna duit ku. Duk apa buat makan tak fikir, tak mencorak, tak buat. Dia diracangin, minta apa ku kaya mencari aku. Bukai. Mung tu berhajat pada agama nak, nak tupai akhirat esok. Tapi bila prakat atas aku ketih ku kerja, mung tu malah. Satu tahap Nabi tolak tak si. Siapa zaman Umar? Umar tu Nabi tak ambil, aku tak berani nak ambil. Seremeh teriak siapa mati. Ha tu orang panggil kena bantu, kena cari yale kata. Nak cari. Hari ni siapa le kampung susah, pakai miskin, ayat musafir, orang ngaji agama orang. Guna-guna lapai gulung ni lapai senang tu gunalah. Bukan hak kita zakat. Zakat ni pencuci harta nak punya. Hak cemar tu nak cuci semua basuh. Kalau tak keluar zakat, cemar harta orang ni. Korun dia kaya juga Nabi Musa suruh minta zakat. Tuduh Musa pula nak wih masuk go patah zina. Korun tu. Wak tuduh tahu retina gi ngaku dengan orang ramah kata Musa wak rekan. Musa malu. Ngadu dengan Tuhan pula ya Allah, aku malu. Allah temu nak wak apa wak? Tulah Musa doa dengan Tuhan minta pertolongan Allah tak semua turut mulaka. Musa kata bombing telai korong. Aku malu ni. Dia kata aku zina Nabi ke. Itulah bombing telai korong. Sebab kaya adik-adik Nabi Musa korong ni. Tapi sesok duk Nabi Musa semua. Bawa kaya. Nabi Musa minta zakat. Oh, zakat apa? Aku kerja aku. Itulah buat rancangan nak igat Musa yang seguk. Sebab kaya rebel lah. Boleh ke dia kaya lah. Orang terlupa pada Allah. Terlupa kau asal-usul. Terlupa kau diri asal. Hari ni ni. Buat macam mana kita kena zeroh tanya khabar. Teh, nak pergi lepas tutup ni. Lepas ni. Kukul ibad ni. Anak yatim pun okay. Kalau agama sebab kita ni okay, nak ngaji. Okay, tak boleh ngaji lagi. Tak kerti baca. Tak semaya lagi. Tak kerti ke apa. Inilah majlis kita setiap bulan. Duk buat ni nak report kita bakal bikin. Nak ada tanggungjawab ni. Lepas tu etibat sunnah ni. Kena buat ibadat kita ni. Betul dengan cara Nabi belakang. Lepas ni boleh nak ngaji belakang. Teh. Supaya dengan ibadat haji ni juga. Millah Allah Ta'ala suka millah Ibrahim. Pengerbeni yang ada pada Ibrahim tu Allah Ta'ala kenal sekali. Bukan kata rukun haji saja buat ambil millah Ibrahim. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bakik ambil daripada keturunan Nabi Ibrahim. Siapa? Keturunan Ismail anak Ibrahim. Zuriat dia tu mari, tali dia kalau bila dia. Nasab, saya panggil nasab. Imamul Anbiya daripada keluarga ni sebab Nabi Ibrahim doa. Ya Allah, bakitlah Nabi ke zaman ni. Kalengnya gul zuriat aku, titih bahagia aku. Allah terima sebab Allah kena pengerbani Nabi Ibrahim AS. Gerbai masa mana? Dua gerbai yang besar-besar. Nah ni, raya gerbai, raya gerbai. Fak kita nak gerbai ni. Kita panggil raya haji. Haji-haji ni korban lah. Kita kena pakai kelima gerbe kan? Apa gerbe? Kita panggil sanayu gerbe. Kurban. Kuruk bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil dekat. Apa gerbe? Nak berdekat, rapat kita dengan Allah. Allah suruh Nabi Ibrahim gerbe siapa? Gerbe Ismail. Nak darah, nak daging. Dah, nak hati Ibrahim. Apa kata, lebih anak sebab Ibrahim ni boleh anak umur tua.
Orang dia boleh anak umur tua ni kasih telajak. Tak salah kasih ke anak agama. Kasih ke anak, kasih ke bini, kasih ke lelaki, kasih. Kasih adik-beradik. Tak agama. Tapi lebih pada Allah, Allah 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 cemburu. Hati ni hak Allah, yang ngetok hak lain ni ma fi qalbi ghairullah. Yang ada selain pada Allah. Pada-pada. Tapi Ibrahim ni Allah panggil Khalid dah, ya lebih Allah belaka dah. Tapi bawalah Taala uji dengan anak dengan bini ni. Jadi masuk dia tak ada ngamuk. Dia nampak kata galik. Itulah Allah Taala perintah suruh tahap mula-mula. Ditinggal pada wasi. Apabila tinggal, ni milah lah kena ni. Sebab turut perintah Allah. Apabila tinggal adalah susahnya keluarga setah. Susah setah lama mana ni? Setahun, dua tahun dah. Tujuh keliling ya. Susah masa isteri dia unggar. Safa marwat. Safa marwat. Safa marwat. Dia pusing buku masa suami tinggal. Tak paling lagi. Ismail teriak. Mok ni anak teriak gelisah. Abe, gira gimana? Allah perintah. Dia tanya, akhir kali dia tanya, abe. Eh, Nabi Allah Ibrahim, tinggal apa ni? Allah perintah apa? Ibrahim tengok. Silakan bang. Kalau Allah perintah, saya rela. Allah tak buat nyanyi ni. Hatu, tapi tak tahu sebab apa ni. Tapi cerak Allah tolong. Anak teriak, nampak sepuluh air dah dapat hunga lagi tak bukit tu. Safa. Paling tengok, ah, dia ya panggil panah yang nampak sepuluh air. Klik. Hunga panggil meruak. Tengok dia ada tu hunga. Dengan hunga tu yang letih. Susah tu. Susah yang ni Allah nak apa? Nak berapak keluarga ni dengan Allah. Ibrahim tu memang rampi dah, rapat dah. Tinggal lagi ke anak Allah. Kalau ni pun, isteri tahu kata, Allah abai dia hanggup dah, kata, ya pentah Allah. Allah tak buat nyanyi. Allah nak tu, puasa eh. Susah, tapi puasa eh tu rapat dengan Allah. Bila unggah, Ismail teriak, menunya ada lepas ni, tumik budak eh. Sentau, lembut lah. Pasir, saya biasa keluar setahun. Gidi Pakistan jalan daripada pasir. Telaga dia ni tak nampak tengok. Jenguk itu, dia luar. Dia pakai ibu motor besar. Seruk naik. Kalau cebok, tak apa. Selesai. Kadang-kadang, air kering. Nampak, tak nampak, tak nampak bawah. Air tak ada. Mandi seminggu sekali. Hari Jumaat. Air taruh buat minum. Ambil air semaya, pergi cebok. Pak, turut sipir. Kajak air hantar air seminggu sekali masuk. Dia buat lokek, kajak air lepas air. Pada kampung ni, duk makan tempat kubel tu, tempat lembu, kubah, hemah. Duk makan air. Saya pergi ambil air tu tapih. Buat ambil air semaya, dia luah. Ada juga air lepas-lepas pada pasir ni. Tapi kalau gali, tak nampak bawah. Ni tak lesai. Masa tu sempat tu medem kau. Tapi Allah kena atas pengerban ni. Harap pada Allah. Ismail dia menunya. Ngatumi. Keluar air tu. Fuh, mata air. Kita panggil zam-zam. Zam-zam ni makna blok. Sekak. Air tu baik tak berhenti tu. Fuh, mengalir tu lah. Muk Nabi Ismail tu. Sekak. Dia kata zam 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 mana blok sekat-sekat. Air mengalir naik. Apabila air mari, pada pasir ni air payuh. Lepas tu binatang dia cari lengnam tempat air. Gapo saja mari tempat air. Orang pejalan ni pun dia cari tempat air lalu nak menego masa tu. Dia pergi ke air. Pasal nak tengok mana kata air ada pada pasir tak apa. Dia kena tengok langit. Mana tempat burung duduk terbang, ya situ ada air. Burung dia duduk main ke atas nak turun orang ada. Puak menego akan tengok. Atau burung duduk terbang orang bawah ni ada. Ya betul karawan menego masa tu. Kapal situ ada kereta ni orang muda. Setara kena duduk sini. Oh, ya cerita lebih kurang. Puak-puak menego ni ada sebiang alat makan minum dia tu. Makan air nak guna untuk utuh, untuk apa makan. Nak tambah air lagi bawa dari perjalanan ni. Roti kering, roti pun nak bawa makan ni ke gula-gula dia bawa dari perjalanan ni. Minta saudara.
minta nak guna ayat atik ni, ni makan ni, tukarlah. Allah Ta'ala buat sebab lah. Ni orang rapat dengan Allah, ni asal daripada kurban. Gerbek, Allah tak buat nyanyi. Allah tak buat nyanyi. Ya kau rapat dengan Allah. Isteri Nabi Ibrahim pun ada kata, Nabi Allah tak apa. Silakan. Allah tak buat nyanyi. Saya tunggu nusrah Allah. Tak, Allah Ta'ala nak buat apa? Tapi Allah akhir kali beri air. Serta makan ni mari. Serta korama. Tu. Pergi haji Mekah lah ni tu. Lah ni kita gilek air tetawah kita ke apa ni. Cek air tu. Pergi panggil lagi ke apa lagi tu. Malah lah ni ada skuter. Perang, kat tu perang skuter. Hak sakit uzur eh. Tolak. Hak dulu pasir batu tajir-tajir tu hunga mari, hunga mari. Pengreban ni Allah bagi. Ni korban. Allah nak hati dia. Lepas tu nak bagi kesenangan. Semua Allah Ta'ala hantar makan ni sebab korban. Yang kedua, Nabi Ibrahim klik pula minta ijazat dengan Allah nak tengok anak. Tinggal merah-merah begitu. Ni tahu. Klik pula mari tengok Ismail besar. Besar mana ni tahun ni, cidik lah. Jangan cidik ke cik pandai budak mana tahun ni. Supa budak baru pandai belajar sikah. Dia naik, terbalik pun dia naik. Sedap lah. Budak apa tu? Kecik wanyuk. Pak cidik lagi. Ibrahim gelik tengok. Aish, cak asyik letih. Allah tak sisi tu. Wih padai-padai. Itulah kisah cerita dia ni. Bila mereka cerita, bila nampak tak tu, Allah kata Ibrahim, nampak mu lebih anak ni. Kau nak tengok hatimu, adakku ke ada Ismail. Ha, itulah rancangan suruh semelih pula. Tu gerbe pula tu. Kurban. Allah nak apa ni? Allah nak hati. Wirapak kurub, korib, kurban. Tak ledak darah. Tapi, masa hukum tu, Ibrahim tak tahu. Ismail sama tu lah. Melekat pun tak tahu. Kata Allah nak wigapa dalam gerben ni. Royak ke anak kata. Royak ke mak lu, royak kata isteri, royak ke apa ni. Hajar alaihissalam. Royak kata nak bawa anak buat tubik ke luar setah. Sipai-sipai. Mak pun pahal lah kata, pok tinggal lama ni ingat. Begitu ada kerja malik, kelik anak kecil eh. Bawa kerja lah ke mana. Pergi kerja boleh duit buat kelik. Ibrahim pun pergi kerja, kerja agama. Pergi sebab agama ke benua-benua tu. Ni tahu kelik mari ingat ke anak. Ha? Kebiasaan manusia ni. Mak pun pahal kata ingat ambil. Ha? Maka jangan mandi cuci. Ismail pun. Ibrahim Allah tangan. Ismail kata pah dia tangan. Imam Qurtubi ada tulis cerita. Tafsir. Tengah-tengah duduk jalan tu, soalan kecil dua ni. Ibrahim kata, Ismail, tahu dah abah nak pergi mana? Budak ni tahu nak mana? Pergi jalan lah. Dah. Pergi semelih. Eh? Budak reti semelih lah. Semelih. Ingat deh. Ni satu cerita kita boleh buat mikir. Ni milah Allah nak buat. Kecik pening super mok ya dah dah. Nuin ayat tu anak ni kesel dengan mok. Ibu, jaga molek dia, jaga molek dia. Hak ni nak pada amalan bukan kecik pen, nak pada amalan dia. Saya ni kecik ya ni. Kamu buat amalan ni hidup suasana ni satu amalan, amalan suasana agama. Supaya tu ngan anak ni jangan kecik saja. Suruh tu suruh ni moye tu ngaji mu malah. Kita semayak awal waktu. Kecik pay kita lemah muk. Nak gapo wak mana tu wik nak tengok. Ismail kecik pay yang super muk ia masa masa duk turuk Ibrahim masa duk jalan. Ibrahim tinggal dengan tak oyak tu. Isteri kata ke apa? Nabi Allah. Perintah Allah kau. Allah suruh kau. Ibrahim anggap. Kalau perintah Allah, tak apa. Saya sobat. Supaya tu hari tu ni tahu pula kelik ni. Pipin anak belajar pada bahasa. Ibrahim kata, nak pergi semelih. Ismail tanya, perintah Allah kau apa? Kau telur. Kesih anak ngamuk. Abah kata, ya.
Ismail tebah, kalau perintah Allah jangan tangguh-tangguh lah. Mak dia katakan, kalau perintah Allah silakan ambo nak sobat. Hak ni katakan, kalau perintah Allah jangan tangguh lah, ya roca saya nak sobat. Jangan tangguh lah, jangan buat main-main lah. Allah marah. Allah budak ni tahu suruh semelai. Kita hari ni boleh tupai apa budak mana tahu. Nak akal, nak duit, nak es kering tu, tak boleh teriak. Allahu Akbar, kelimah ni. Semaya Allah Azimu. Allah kena takbir dalam pengorban ni. Hati rapat dengan Allah. Korban, kerit rapat dengan Allah. Ya Allah, ujian selamatkan. Kalau denda, maaf nak kesilapan aku. Banyak yang tiga tu baru dalam sembuh. Panah lagu ni pun-pun. Selain tengok, bukit Ismail. Allah tak nak darah, nak daging. Allah nak hati, kori, kuru, korban. Allah ambil kibah dari syurga ni. Sebab tu, ni kibah ni siapa juga? Hak tafsirul bayan kata dari syurga nanti, dia klik kembali. Sebab, kaitan dengan millah Ibrahim. Ni, Allah bagi dari syurga untuk keluarga Ibrahim. Bukan masa tu saja. Sampai kiamat untuk umat Muhammad, untuk Muslim, untuk orang beriman, untuk orang tu millah Ibrahim. Boleh nak daging lah, tersesat kaya. Hari ini menggalakkan gerbek, menggalakkan gerbek. Kalau Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i Hanafi wajib ada panggil ada ke apa? Ada cukup cukup siapa boleh panggil satu gaya lah. Dan ni ada 4,200, 4,000, 3,000 tak ada dah. Kita tak harga tengah 4,000. Hanafi ni kalau ada 4,000 hari tu, hari raya ada 4,000 kot guna gerbek. Wajib. Kita ni bila sunat dah, menggalakkan. Tapi dah, ayah orang ni, setengah benda lain boleh buat belakang. Tapi buat gerbek, tak ada orang tahan ni. Apa tu? Sebab ia besar orang gerbek ni. Tengok dua keluarga ni gerbek lah, taklah bagi apa. Kehidupan sampai hari ni je. Orang dah wajib tu, millah. Hak Ibrahim Allah kena. Semaya pak mazhab dok takbir, kelimah Ibrahim takbir, hari gerbek. Supaya tu hari ni orang yang korban. Walaupun kita digalakkan pagi, tapi siapa gerbek, Allah tak buat macam yang berkatkan. Allah tak buat tak mesia-siakan. Supaya kelimah hak isteri dia kata Allah tak mesia-siakan. Tu korban becek. Supaya Ismail kata abah perintah Allah selakan. Atau rapat dengan Allah. Hari ni siapa korban? Kambing kau, lembu kau, uta kau, uta ada mahita dalam Malaysia, ya, ya sang mari luar tanpa tin untuk semelai. Uta. Pak kita tak ada agak lukuk bakar tak lah. Kita kata lembu lah pak kita, siapa gerbil lembu dan kambing ni. Allah bagi keberkatan, apa atas habis. Allah ada nak harta kita. Allah ada nak darah lembu, Allah ada nak. Allah nak apa? Hati kita kata, ni millah. Ni cara dia. Pengerban ni, Allah nak jamungkan orang Islam seluruh dunia. Sebab tu kena wisapa dalam matlamat, dalam pang kena wisapa. Hari ni banyak orang gerban yang dikelok. Ya waris dia. Lembu seka buat itu keluarga kita. Tegak kelok buat dia bakar situ. Sama. Oh, dua hari dua malam kaya waris semua. Orang miskin tak siapa. Ke cara mana? Kalau gerbeh Nabi SAW, ada riwayat terkakak dalai ya ambil. Tak lain. Daging toh. Ada riwayat kata setapak langit, tepuh hanya anaknya tu. Semelih tu dah, macam lek. Hari. Kalau ni pada, tak lain. Tu. Boleh dia benar ambil ke panggil. Hak cara Nabi SAW. Hal lebih ada tu boleh. Tiga topak, setapak kita dua lagi. Tak ada gapo. Ataupun panggil orang main makan, tak ada gapo. Tapi tak afdal. Kalau hari raya pertama saya seorang, Allah. Orang panggil pergi makan ni seolah tapi kena pergi dia mau panggil. Tapi gelisah. Sebab banyak-banyak buah rumah kita ni. Orang padah minta sini, mari sini rumah saya, rumah saya. Panggil gapo ni makan daging gerbek. Pas dia kena walaupun kutuk, walaupun sup, walaupun gapo saja bakam. Sakit kain dah nak makan. Tapi kalau hak biasa mari, weh. Sejatung. Hak ni kita nak buat gapo, klik sipel lah peti. Hak ni hak senih hati sekali.
Sebab tu dah kita senati aja nak. Tu afdal kita buat orang senati. Orang gerbes pun tu juga deh. Selagi kita le kampung wi rato tanya orang okay, lo ni tak ada dah orang tak bisa makan langsung tapi kita kira rata eh orang ni kalau dok pun dekat-dekat lama-lama sekali atau menggalakkan. Wi siapa? Bak zakat kalau orang Islam jaga belaka zakat tak ada orang Islam sop le dunia. Bak gerbes semua tu juga. Kalau pakak korban belaka. Ni, Allah nak jaga umat Islam. Tak ada dalam tu kata kesusahan. Nampak atas habis tak habis. Nampak atas meleh. Dak tak putus balik. Allah wis syurga nak no, kibah. Apa atas tinggal? Tak ada kena pergo Allah belo. Anak tak ada kena hajar Allah wis yakin dengan Ibrahim tinggal masa ni dah. 13 lagi klik zero pergi pulak. Makan ni tak ada kena cadel. Allah Taala hantar orang musafir mari. Cuah, cuah, cuah. Siapa di Mekah, siapa hari ni gapo tak ada. Siapa ke Pinang sirih ada. Wah mate ada, wah dokam ada, wah petang jeruk ada. Budu ada Mekah. Ni gerok serok habis. Bagi otak negeri mana? Semua hidup di Mekah. Gapo ni? Korban. Dengan gerbe Nabi Ibrahim, bakik pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tambah pengorban lagi situ, Allah bagi hidup. Suhana agama hidup, amal agama hidup, orang tu pun situ makan ni, segala-gala Allah Taala bagi di Mekah. Buku korban. Sebab tu hari ni ni kita yang takut buat nak gerbe ni, yang takut. Tapi ada orang tanya kata pasal kita kat hotel ke? Ah, dak bisa dak si gerbe juga. Cari jalan kita kat hotel, hotel tak ke mana? Hutai 500 kau. Lepas tu duduk kerja dia. Duduk 500, 700 sehari. Dia tak bayar. Dia tak sebayar. Lepas dia bayar atau dia lekat hutai. Tak kena gerbel ni memang kata. Hutai wajib. Gerbel sunat. Apa nanti lucu hutai. Dia bayar hari ni lucu. Tapi dia tak sebayar lagi. Sebab tu ulama' peluah buat hutai ni. Kalau kita tak ada sungguh nak bayar hutai. Tapi lepas ada gerbek esok lusa kerja kita ke apa ada boleh duit boleh bayar tu pun sunat gerbek lagi. Tu tak nekel lah. Apa tu ya kalau mu tak ayah ini mu tak sah gerbek mu nak bayar pula aku nak gerbek gak bayar. Ah tak boleh kena bayar kena cari bayar duit. Kalau khabar kata tu tak ada nekel kita kaunter tapi esok lusa kita boleh cari. Katakanlah sebulan lagi boleh cari tu tak nekel. Hari ni ada duit boleh gerbek-gerbek. Hutai kerja mula boleh bayar. Kalau lah kata tak ada jalan lah. Haa, ni hutai dulu lah. Aku tak ada jalan dah. Hutai banyak lah. Acik kerja pun nak boleh duit banyak ni. Nak bayar hutai tak ada. Ailah ni ada. Kalau gerbek, nak cari duit semula bayar hutai tak ada. Haa, hutai dulu. Tapi lah ni tak ada. Hak masalah duk jadi hari ni tak saya bayar. Duk rabai kau oleh Facebook, kau oleh Twitter, kau oleh Line, kau oleh apa ni. Haa, apa haa hutai. Gapo dia kata? Oh kalau pergi tempat kedai makan cein kedai makan gomha belaka. Pakai duk beli tubuh ada tangan tekok baju brand belaka tapi hotel tak bayar. Dia bukan duit tak ada waktu dia tak saya bayar. Sebab tu hari ni tak kena tanya dah hotel dengan gerbe hak mana dulu. Hotel pun mu kena bayar, gerbe pun kena gerbe lah. Galakkan gerbe. Hotel wajib korbankan galak. Tapi ingatlah. Pasal saya kacau royak kisah sebalik korban Allah tak buat nyanyo. Allah tak buat nyanyo. Sebalik gerbe Allah tak buat nyanyo. Ni millah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu deh, gerbe kuat sekali Nabi kita. Tapi sejarah. Sejarah kau kata kaitan dengan semelih anak sore ni ya. Ibrahim alaihissalam. Allah buat millah. Sebab tu hari ni gerbe ni bukan kata gerbe kambing saja, gerbe lembu saja. Gerbe perasaan hati. Kita duduk di masyarakat ni gerbe perasaan hati. Sebab saya ada oyak kata, hari ni nak mengajak, hari ni kita nak jaga hak jireh, hari ni kita nak menego, wuj cari rezeki halal, sungguh. Kena gerbek perasaan air tu, huam rusak. Lalu ni nego, saya nak nego. Hak dulu hayo pun ada, tapi hari. Eh, aku kalau ambil nego ni, masuk duit bunga sikit dia kan, kaya ni ambil duit bunga, masuk duit lebo. Tapi eh, kaya dengan tak betul, dengan lambat sikit, boleh hak halal, tapi sikit halal. Ha, mana pilih? Satu gerbe bang itu. Gerbe puasa eh belah lambat tak apa tapi rezeki halal.
Jaga deh ni pengerban ni yang besar. Sebab Nabi kata pengerban ni Nabi dulu letih semua tu, kalau capung dengan letih aku, gerbe aku tak sama. Okay? Gerbe apa Nabi? Gerbe puasa. Hati Nabi tu beki umat hak 124,000 jahiliyah jadi radiyah tu satu pengerban ni. Nabi Nuh orang okay, tak turut ke tangan ya. Ya Allah, buat ni tak turut aku. Allah tabah banjir saleh bih. Nabi Musa orang okay, kata ke dia, ya Allah, korong hina aku, ku malu kata ku zina. Ya Allah, tolong aku. Allah tabah bumi dengar mu kecek. Nabi Musa minta dengan bumi, bumi telah korong. Tapi Nabi Muhammad, orang kata gila, orang lepan haji, orang tuduh, orang fitnah, orang beci, akik tangan, Allahumma gfid liqawmi. Medek Uhud, orang kata siapa selak syahid gigi, Allahumma gfid liqawmi fa'innahum la ya'lamun. Medek Taif, orang kata siapa selak darah masuk dalam kasut, lekat di bumi, Allahumma gfid liqawmi fa'innahum la ya'lamun. Hari ni, hak kita nak kecek bak gerbeh, hak hari-hari pernah bakar. Gerbe musim haji, gerbe kambing, gerbe lembu, hok tu setahun sekali, masa 4 hari je. Tapi gerbe perasaan kita hidup dalam masyarakat, hari-hari setiap masa. Ibu bapa gerbe perasaan dengan anak. Isteri dengan suami gerbe perasaan. Gapo sebenarnya kita suami boleh guna perasaan, boleh guna perbuatan nak belok, tapi nak buat macam mana nak guna cara Nabi? Kasih isteri walaupun salah, Nabi tak biasa pakai tangan, tak biasa sapa kaki. Bukan gote, Nabi royak kata benarkan gote kan isteri yang salah. Tapi tak ada hadis Nabi gote sendiri. Royak kata dibenar, tapi Nabi tak buat. Nabi buat apa dengan hikmat dan kasih saya. Nabi tunjuk amalan. Boleh digote kan anak-anak, anak murid baik, anak-anak kita sendiri baik. Tak ada hadis Nabi gote anak dan cucu. Buat apa? Nabi tunjuk amalan dan akhlak. Sebab tekeh perasaan. Goyak ke sahabat sore-sore nak boleh bikin jahiliyah wujudi radiyah. Nabi pakar perasa eh tak mana. Sebab tu hari ni deh, kita pemimpin duduk dengan rakyat. Macam mana nak jaga perasa eh? Kita ibu, isteri, suami ni nak wujud jaga kasih saya, wujud tawon, wujud lekat. Ada sikit sebanyak. Tekir perasa eh sabar dan maaf. Sabar dan maaf. Inilah orang gerbe paling tinggi sekali. Orang kaya boleh lembu tak ada masalah. Tak apa aku utik duit sikit nak gerbe baik kau ni. Hak duk mari cuah bab kita nak kaya kaya. Sute hoteler tu mari. Lembu tak kalah ni deh. Bahagian ni nak apa boleh kau. Ah sekolah mana nak lembu? Gerbe. Tuai siapa dia? Datuk tu, datuk ni. Orang-orang yang ada duit, korban harta lembu tak ada, tak ada. Apa kita ada masalah. Tapi gerbe berasa pemimpin nak jaga rakyat ni. Dengan tidak tok sibuk jadi zalim, nak ada keadilan tu pengerbaan puasa eh. Isteri suami nak jaga kasih saya ni. Sebenarnya ada hak kita suami mengetoh boleh kita nak pakai gapo. Aku tok lakimu ni, mu isteri dengan aku tepuk dada. Hari ni banyak anu. Suami pakai kekerasan dengan isteri. Tapi kalau tekek puasa eh sikit, doa dengan Allah. Seperti mana Nuh alaihissalam, walaupun isteri dia aku, tapi dia masih doa, ya Rab, ya Allah, isteri aku, ya Allah, ahliku, ya Allah, ahliku, tolong dia ambil dia. Periuk lagi, gapa lagi, sebenarnya dia Nabi, boleh pakai hukuman, tapi dia teriak dengan Allah. Allah kata apa? Nuh, tak usah dia teriak, bukan ahlimu, dia ahli neraka. Allah putus sedah kata neraka, neraka. Tu baru lepas, tidak dia teriak, walaupun neraka, dia masih teriak. Hari ini, kadang-kadang kekerasan. Mu tak kerti, mu tak turut pun. Tapal, sepak, upai kaki tangan. Anak, pasal anak drakon. Berdiri anak pun ada. Perasaan ni kena gerbe sikit eh. Rakyat dengan pemimpin, isteri suami, anak ibu bapa, penegur sama penegur. Umat dengan umat, lebih lagi setara Muslim. Kita adik-adik, hati kita ni kena sabar dan maaf. Ada masalah ke apa? Sabar. Orang kata, kok mudah sekali. Orang kata, kita ni tak ada pelik. Kita maaf sebenarnya. Tapi kita kata, kok orang kita kena minta maaf. Itu berat. Sebab jaga hari ni, perasa kita kuasa nak balas, tapi kita tak balas. Ni tinggi dari jari si Allah. Sebab orang panggil orang berakhlak. Nabi akit langit gini. Dua karuh Nabi akit langit gini. Orang duduk syurga dengan aku ni. Macam ni. Bukan macam ni, jadi dia jauh. Dia duduk gini dekat. Satu, orang belok nak yatim. Kesiablah pada anak yatim. Dua, orang akhlak yang baik. Siapa orang akhlak baik? Nabi akhlak baik. Lai syurga jangan sepuluh Nabi Yusuf.
besar pun Nabi Adam, sorok sedap pun Nabi Daud, umur Nabi Isa, jangan Nabi Yusuf, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak? Maaf orang, Allahumma ufid li qaumi fa innahum la ya'lamun. Boleh hadir gerbel mu kambing, banyak ustaz-ustaz ada royak banyak dah. Tapi saya nak kecek, ha gerbel perasaan. Maaf kepada saudara ni. Tak nanti tunggu raya sekali, raya setahun kali maaf saya batin. Hari-hari kita kena maaf pada umat. Tak ada hak Nabi tunjuk 3 hari berturut-turut, ahli syurga, ahli syurga. Bukan orang maya tahajud, bukan orang puasa seumur hidup. Orang maaf kepada orang setiap kali nak tidur. Bawa nak tidur, maaf semua orang buat salah. Maaf semua saudara aku. Nabi tunjuk kepada siapa? Kepada orang semaya tahajud. Tak tinggal. Orang puasa setiap hari. Orang khatam Quran 30 juz setiap malam. Siapa? Abdullah bin Amr bin As. Sahabat seorang ni lah masyhur buat ibadat. Tapi Nabi tak ada tunjuk kata, nak tengok ahli syurga ni, Abdullah bin Amr bin As. Ahli ibadat. Tak. Nabi cuma Abdullah bin Amr bin As. Kata, mu nak tengok ahli syurga setagi. Yang lalu ke pintu sejik. Siapa orang ni? Orang yang maaf setiap nak kali nak tidur, maaf pada saudara. Inilah orang yang tinggi darjat di sisi Allah. Akhlak nubuwah. Orang panggil akhlak Nabi deh. Saya nak royak saya sikit pada saya sendiri. Pemimpin, rakyat, pemuda, pemudi, orang menegur. Kita duduk dalam masyarakat ni. Bergaul ada selisih pahami, tak sama, kecek pahami. Orang rakyat, orang jadi punam di segi siasat, hukum, mak, raja, era, tebal ni. Ya ada selisih pahami. Jangan buat kira banyak. Sama selara lebih-lebih lagi. Maaf lebih banyak. Maaf. Lepas tu, kalau orang buat kita, kita sabar. Kita maaf. Hak mudah sekali. Hak sakut paham dengan kita. Hak dengan orang tu payah sikit. Sebab nak pergi jumpa dia. Kalau dengan kita, tak nak pergi jumpa. Nak tidur malam, ya Allah. Semua orang dah sakit hati. Dah menyakit. Tiga pun aku, aku maaf berlaku. Orang ni Nabi kata ni. Afdal lebih pada semaya tahajud sepanjang malam puasa seluruh hidup orang yang maaf pada saudara muslim deh gerbang ni dekat kacang ni sebab kita ada orang sebab tu Nabi kata orang hak gagah bukan orang perempuan orang godek orang sepak orang tiap-tiap hari orang boleh jijuk perasa sendiri tu korban banyak orang yang tekan perasa dia ya maaf orang tak buat kira ya sabar ya rapat dengan Allah orang ni lazat. Setengah orang ni sedap bodoh orang, sedap apa orang, sedap maki kok orang, boleh maki kok orang ni kok sedap mulut. Orang tak berani dengan dia ni. Kalau dia kecek kok maki tunjuk muka, sedap jenis-jenis ada bagi reti ni. Bisa maki kok orang ada, sedap mulut maki kok orang. Tapi hakikat sebenar, sedap senyap tu sedap lagi. Orang kata senyap. Telah tu sedap. Kata Hadrat Umar radhiyallahu anhu tak ada dah. Telih minum yang paling sedap. Kita kata minum madu, minum susu, minum air tu air ni sedap kan? Tapi Hadrat Umar kata minum teguk-teguk. Teguk yang sedap, telih perasa enak marah. Soba kita telih orang kata orang buat apa? Kelun khamoh, hok ni hok sedap sekali. Siapa boleh rasa? Sahabat Hadrat Umar kata sedap lebih pada susu dan madu lagi. Sebab tu, deh, hari ni kita duduk dalam masyarakat, umkon mana, kerja mana, ada bertekah. Kalau buat hukuman, buat gapo sama sekapung, telah berasa sobat dan maaf. Kelum meban, wanita, muslimah, sobat. Orang isteri, suami, tak ada dah amalah Allah Ta'ala nak bagi kebaikan pada orang tino ni. Sobat atas perut anak. Satu gerbe puasa. Anak kita, kita beranak. Ikut kita nak kerenyek, nak hambak, nak sumpah pun. Anak kita, mu ni kalau tak beranak pun, kerenyek kau beranak gitu pun mampuh. Allah kata, muk mulut huduh kata ke anak. Tapi Allah Ta'ala uji anak dia sikit, dia sobat. Telah berasa Itu gerbe tu. Allah Ta'ala buat amalan aku silap ni, anakku jadi buah. Taubat, istighfar, doa dengan Allah. Ni dari jat tinggi ni. Allah pun dosa. Kalau ibu bapa, sobat dengan anak, darijat dia. Kalau tok guru, sobat dengan anak murid, tu darijat dia. Tok guru tak ada orang nak pergi hajar dia, tak berani. Tapi Allah tak anak murid, ke kepala sikit, degil sikit-sikit, ke buah sikit-sikit. Ya sobat, ya didik, ya terbiah, ya didik. Ni darijat tok guru. Darijat ustaz-ustaz. Sebab tu, ayah ibu, pemimpin dengan rakyat, ada rakyat ada masalah. Jangan kata, oh rakyat aku ni, hok ni tak sadut kapung. Boleh sangat. Sama-sama apa?
Kalau pesen ni tak ada masuk sosdok, apa mungkin duduk online? Ada itipun, orang panggil pakar itipun peramak. Tu bukit orang bijak, orang pandai. Orang yang pandai, dia boleh milik kontrol lebih hati-hati orang. Buat macam mana, orang degi, jadi sejuk. Macam mana, anak orang tak reti, orang jadi reti. Anak murid, orang buah, orang jadi lembut. Haa. Sebab tu orang-orang dalam kampung ni, buat macam mana kampung kita, bukan kata, oh bijak pemimpin kampung ni. Tiga orang curi tiap malam dalam kampung dia. Sepak puak kaya, puak mabuk ni, jijak dia tiap-tiap hari. Hai, bukan panas. Hak panas, dia jaga tak berlaku kaya mabuk dalam kampung dia. Dia jaga, dia borihan, dia tadbir, dia jadi punam ni, hingga kata tak ada berlaku kaya mabuk. Benar-benar tak masuk dalam kampung. Orang curi tak ada. Tak ada lah kampung ni sepengah wuktah kena sembucak. Pisih kena sembucak pun tak ada turun kerak kecuan dia mah. Sekat dia jadi petadbir dia tak rasa berlaku. Ha, ni orang bijak. Okey kata igak orang curi duk sakup pisih tekak. Sumak kerak lah mulut ni jahat ni. Bijak orang kampung ni weh. Igak orang curi boleh tiap hari lah kampung dia. Bukan bijak. Bijak jaga tak berlaku curi. Ni aman damai. Sebab tu deh, kita nak pakai apa? Hati yang gerbek. Tekan pasal eh. Nak tadbir, nak kontrol, anak baik, anak murid baik, rakyat baik lah kapung. Gerbek perasa eh, hak besar sekali. Salah silap sikit sebanyak, maaf sama gu, sama sekapung, sama setara. Khilaf di segi khilafiah, bak ilmu, bak agama, bak hukum fiqah. Jangan buat kira banyak. Yang mengaji cara mana? Amal lah. Jangan dia tindah orang sudah. Jangan kata orang sudah. Jangan hukum orang, jangan fatwa orang. Kamu ngaji ilmu kan macam mana? Amal lah. Asal jangan khilaf dengan sunnah Nabi, dengan perintah Allah. Cara tu luah. Sebab tu hari ni ni, adik-adik saya, saya terima kasih pada pemimpin semua ni. Kau jadi asbab wis saya mari kecek malam ni ni. Kat dua jen. Nampak kata kuat-kuatnya hebat ni saya kecek agama. Tapi kehebatan yang sebenar, kamu yang fikir majlis. Kalau kamu tak buat, saya mari sendiri-sendiri nak dengar. Pengalaman saya ada macam tu, saya nak mari sebalasah ni. Saya mari besok kecek sekali. Berapa puluh orang, tak ada penuh kali. Tapi malam ni dengan fikir pemuda, retina sekali. Ni petadbir kita ni buat majlis macam ni. Mari berlaku budak orang tua, perakyat ada, pemimpin ada. Siapa fikir ni? Butuh kamu yang jadi majlis agama macam ni deh. Jaga lagi deh. Wanita baik, terbiah anak-anak pada agama, ibu-ibu baik deh. Suami baik. Orang jatuh, hak Nabi kata molek tinggi dari jatuh syurga. Hak lemah lembut dengan isteri. Orang tino semua hak tinggi dari jak boleh masuk surga dulu pada suami dia. Bahkan dia jadi ketua bidadari. Tak biasa menyakiti pada suami. Suami senih hati dengan dia. Tak biasa ganggu hati. Tak apa berlaku. Sahabiah biasa tanya, orang tino ahli surga macam mana? Nabi kata, dia tak akan tidur selagi mana. Dia goyak pada suami dia. Apabila tengok suami dia masa nak marah, dia pergi kata apa ke suami dia. Amba tak tidur kalau abis tak maaf pada amba. Orang macam ni ahli syurga. Orang yang kata setiap hari dia minta maaf dengan suami dia. Ahli syurga. Sikit sangat ya amalan dia. Jaga semaya 5 waktu wis penuh. Jaga aurat fardah wis penuh. Suami tak rasa hati. Jaga puasa fardu bulan Ramadan. Hak lain tak ada lah. Semaya fardu, puasa fardu, jaga aurat fardah tu lah. Jaga hati suami. Orang tina ni masuk syurga dulu pada orang jatuh. Dia akan jadi ketua bidadari. Bidadari ni Nabi kata ke apa? Senyum dia ni sebaik cahaya matahari. Kalau waktu baik jari ni tah dunia ni, matahari dia sebaik. Supaya bulan ada dia matahari naik, cahaya bulan tak ada. Matahari ada, bidadari waktu baik telunjuk sekat ni Nabi tunjuk. Bukan kata waktu baik tangih, bebai gitu tak. Nah sikit je. Sebaik cahaya ni. Rambut dia kalau sanggup dia lepas, dia rambut panjang. Siapa tumit. Kalau dia lepas sanggup tu, bau sedap sutih dunia. Rambut sorak jatuh dalam dunia, bersinar dalam dunia. Kain kelompong lepas sekali, bau sedap sutih dunia. Senyum dia berseri-seri. Sorak dia kalau dia kecek. Kalau mari kecek dengan orang jatuh atas dunia, dia mungkin dia cegah lah. Cegah tu hewi kuku kuat teh lain. Kecek dengan orang jatuh, kecek dengan tu nebel, kecek dengan pemuda, kecek dengan tu imeh, kecek dengan siapa. So kecek hewi salih. Assalamualaikum. Pecah takah jantung mati selalu. Putuh takah jantung. Nak ayat tu sorok retina ni tu hewi tak apa ke jantung. Sebab tu dah dunia ni sorok retina aurat.
Masuk lek aurat hak saya dek kecehan ni, perdah menjaga. Dunia lah ni ya 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 kita tahu jago itu ada kecek dengan orang yang main. Terosak gapo dia gitu kita kecek kita gapo sorok. Sorok ni ni kalau bebek kita hak tak tengok tuai. Orang tua pun gi sorok. 70 pun tak tengok muka kecek terosak 10 18 dah. Sorok kata ni. Allah Taala bagi. Batu aurat Allah sifat sorok dia. Bila lari Allah Nabi sebut putus lah kaya tau lah. Hari ni tidak orang orang jantai tak gila. Ada mak darah saya duk royak cerita lama nak cerita dia royak. Weru duk tu mari semua. Kata budak awal ni ga mak tua dah. Tak percaya. Dia pakai terus tak ada gambar. Dia ya silabu kok mana berengak. Assalamualaikum. 70 lebih dah ni umur mak darah saya sendiri duk royak. Nak kejek ngapi tu? Ia tanya, nak kajak dengan siapa tau? Ia tu guru kera, sorok sedap. Bawa dengar sorok gitu, weru ni kata, nak kajak dengan tu, weru terosak. Ha? Tu, ah, budak ni kau. Kasar dah sikit tu. Tu, weru terosak apa, mak tua saya duk main, main kot lain. Lepas pada tu, duk tu, mari tak erti sungguh. Apa, gila ke sorok? Tapi bila hari, Allah buat sorok dia ni. Hak saya nak oyaknya, orang tino dunia pergi di akhirat esok lebih pada bidadari hak Nabi duk cerita tu lah. Hei. Ada riwayat 70 kali ganda, ada riwayat kata salah 700 ribu kali ganda. Wallahu a'lam. Tahu mana cume, tahu mana. Siapa ni? Orang yang sabar, orang yang jaga perda, orang yang jaga agama, orang yang siapa lebih ni? Okay, tino dunia lebih pada akhirat lagi. Lebih dari hari lagi. Sebab dia ada semaya puasa zakat haji. Sebab dia ada suami kena khidmat. Sebab dia kena jaga aurat. Bila lagi tu hewat dia ada jangok ya. Bahari raya jangok tunggu syurga. Kau duk tunjuk tok laki tah dunia. No 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 hak semaya tahajud tu. No 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 hak gerbe no 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 tak laki nak duk kali le syurga. Pak orang tino, oh nu caunai kita tu, caunai. Akan jadi khodeh pada wanita-wanita yang solihah, mukminah. Sebab tu deh, hari ni jagalah gerbai yang besar, gerbai puasa eh. Sebab nak buat anak orang tino, Allah Ta'ala buat perdah, kita kena tutup, sorok kita kena jaga, suami, syurga kamu. Zolain dia tu he, waliyazubillah, Allah tak zolain. Gino orang tino kena to'ak orang yateh. Gino tak buat orang yateh to'ak orang tino. Orang yateh kena to'ak orang tino. Orang yateh semua kena to'ak pada orang tino. Orang tina semua kena taat pada orang tina. Kok mana? Isteri taat pada suami, anak taat pada ibu. Orang tina ada ibu belakang. Ibu, anak. Isteri, suami tengok Allah Ta'ala buat hati. Jadi anak, tak ada orang tina kena taat pada ibu ya. Siapa mati. Apabila jadi isteri, suami dia taat atas dasar hukum hakam. Perintah Allah yang betul. Bukan kata untuk laki yang tadi. Tolong tusuk ubat gila boleh toko. Ah tak wajib tu. Ah ke sini. Pak ada eh mak ada dek pergi ubat. Ubat gila. Hukum lari tak boleh kita panggil doa ah, tengok juga. Sebab tu deh hari ni saya nak kecek lagi pun gitulah. Mula awal, mula awal saya galik biasa saya duk mula tengah malam pukul 1 pukul 12. Pasal ni mula awal ni galik kecek panjang. Minta maaf eh. Nabi SAW bagi tahu orang berimeh tak buat dua perkara. Kalau lain salah dosa dia buat. Tapi dia tak buat dua perkara. Satu kecek pay dia tak buat orang sama muslim sakit hati. Yang kedua perbuatan dia tak menyakiti juga orang Islam. Saya ni dua duduk saya belakang. Kecek dia ada setuh, dia setuh, dia tek yang belakang eh. Maaf deh kalau salah silap saya. Yang kedua jadi panjang. Budak-budak ramah. Sebab orang duk kata kat saya banyak orang komen-komen. Maulana ceramah agama. Jaga masa sikit lah. Sampai pukul 1, pukul 2. Agama-agama pun. Sampai subuh pukul 7 ke dia. Ha, main tidur pukul 1 saya ni. Kadang-kadang orang jauh. Kelik apa pukul 4 ada rumah. Pas subuh, lalu tidur. Subuh cerah. Ha? Ada saya pakai tunggu. Nak tidur tak berani. Takut tak ada. Main subuh dulu baru tidur. Bapak kita seperti itu. Eh? Jangan kata ceramah agama subuh gajah. Bukit. Majlis agama.
semaya amma agama tiap agama. Jangan buat main-main dengan semaya deh. Nabi pesan belum mati, ummati solah. Ummati solah. Ibu jaga anak deh, suami jaga isteri, isteri sokong suami. Bak semaya. Pemimpin jaga rakyat, umat jaga umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tak murul bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar. Kebaikan besar jaga semaya. Kejahatan yang besar sekali tinggal semaya. Sebab tu deh, bawa umat hari ni balas soh kita nak buat. Saya tak ada, tak ada kecek. Saya kalau buat kecek dengan dermo ni tak ada pengalaman mana. Tak anda dek. Tapi sebab tu oyak tadi tak berani ya. Untuk diri tak sekecek. Untuk madrasah, untuk pondok, untuk sejik ni boleh dikecek lah. Tapi tak ada pengalaman mana. Terlupa. Sebab tu deh, ada lagi peluang kita bantulah. Hak ni hak comel sekali ni sama sekapung kita. Pada duduk ambil rata, sekat tak tahu duit judi, duit gapo, duit jual buat gila, sekat paksa tu eh. Benda tak halal tapi saya tak nampak lah. Sekat berlaku, dia mahu nak jual ketung, jual ganjo, jual gapo, bila ni bebas. Sekat pun jalan, minta duit nak buat sejik. Bawa ni pun sekat dah gitu. Benar judi saat ni ambil. Dia tak wajib soal, tapi nampak murah da'ah sejik gitu eh. Umuh Allah doktor, duit judi, duit belagah ya, duit jual ketung, duit jual ganja, duit repa, duit bunga, duit apa. Setengah orang cuci sungguh ni, duit zakat ya tak bakar. Duit zakat ni duit yang cuci dari cemah orang kaya ni, nak cuci mal ya kena keluar zakat. Tak keluar cemah. Seolah tahu tu biar cemah. Tapi boleh makan lapar ni. Setengah orang lain dia ada ke boleh ya tak ambil. Duit dia mau cuci harta. Aku pun nak cuci juga. We go again. Ha, sebab tu deh, kita hari ni, comel mana ni buat majlis. Saya duduk pergi banyak tempat hak senih hati. Sebab tu dia kata dia jual nasi kabu hari Jumaat, kedai katuk semua. Sejik buka nasi kabu jual teh. Boleh buat sejik yuto. Lepas kita ni buat sebulan sekali, gapo majlis agama. Gapo kadang-kadang jalan batik, jalan gapo. Comel untuk orang kampung kita. Balasoh, masjid, sekolah tarikah. Kita bantu. Hak ni nak makan akhirat ni, sedekah jariah ni. Sedekah jariah kita dah ni. Ilmu manfaat anak yang soleh. Lepas tu sedekah jariah. Ilmu kita ada anak-anak murid kita apa orang yang duduk mengajar. Tak ada anak eh. Ilmu kita ajar orang apa kata, tak ada. Lepas anak kita, nak boleh harap kedok eh. Lalu ni boleh jukah, mok alik-alik. Nak boleh tupai lepas ada kita mati. Tekah duduk hidup tu pun jukah dah. Ingat deh. Saya duduk kecil banyak beratus kali mana tiap tempat. Kalau ingat sebut, tak ingat hari ni tak ingat. Baru sebut okey. Siapa dunia okey zaman? Satu kali Jibril main jumpa Nabi rupa manusia. Jibril tahu, ya Rasulullah, kiamat bila? Nabi kata Allah tahu. Paling kurang dalih alamat kiamat siapa ke apa. Nabi kata apabila mu tengok anak-anak, wak hamba dengan mak. Yakinlah kiamat siapa dah. Kiamat dah tu, suasana kiamat siapa. Anak wa hamba dengan mak. Hak nak runtuh langit bumi kok tu siapa masuk tak ada peracu hak tu bila tak tahu. Tapi kiamat siapa alamat dia anak wa hamba dengan mak. Hari ni 40%. Kadang-kadang tak ngaku duk jadi hamba anak tak apa. Ikut anak-anak tak apa berlaku. Suruh anak tak lis cara apa tapi anak duk suruh ibu bapa ni. Mau waktu orang nak tu kan. Mau orang kena pakar lo ni, orang pakar rosak smartphone belakang gitu. Malu kok orang saya pergi ngaji, ah beli. Nak automatik jadi, hak tu hak tu benda tak salah tau, ada duit beli tak apa. Habis hak siapa jekoh, siapa muk takut, ketar gegar. Hak ni habis satu lah keluarga. La haula wala quwwata billah. Sebab tu ni, syukur pada pemimpin pemuda yang jadi majlis macam ni. Jaga kampung kita, hidup tempat semaya, hidup balasoh, hidup kalah tarikah, hidup suasana agama. Jaga wak suasana agama. Sepuluh-sepuluh saya royak, tak ada orang pahir sepenuh belakang. Nabi bakal masuk 23 tahun. 23 tahun, jahiliyah jadi radiyah, yasrib jadi munawwar. Syirik jadi yakin, bida'ah jadi sunnah, dunia kerja buat jadi maksud akhirat. Wahai orang kampung semua, reh. Terima kasih pada kamu yang jadi asbab, guna saya jadi kecek. Saya ada kuasa kampung. Doa ya ni. Nak kecek gapo doa dengan Allah Taala. Ya di faedah untuk saya diri pendengar dapat faedah. Tapi saya yakinlah dengan tok guru bapa-bapa dok mari lepas dah. Saya kamu boleh penuh-penuh dah. Malam ni saya bagi semangat sikit je lepas sikit. Peluklah suasana kampung kamu ada ni, ada dah ni. Kebaikan besar.
jaga molek pemimpin yang ada, pemuda-pemudi yang ada, sebab nak boleh persatuan kita kampung ni, nak boleh berhimpun malam ni, ya nak kepada persatuan, kuam sama ki kong mubah. Kalau orang tua dia fikir, werung dia jaga dia, malah. Fok werung fikir nak kebaikan. Tapi orang tua tu, turut werung lah ni. Serma padu main. Orang tua tak sokong, werung dia fikir. Tak hidup apa. Sengah tu orang tina fikir, fok yang muslimah, muslimah. Orang yatir tak ada. Fok werung tak ada. Tiga ni kalau duduk suku, buat kerja apa tak aja. So, hati kita Nabi mari buat tak hidup. Lekro'ek lah huyak cerita Nabi Nuh. Sebab tu hari ni, kita kampung kamu butuh nak sebaik. Werun. Orang tua, pemimpin. Lepas tu orang tina, orang ramah. Lepas ada orang yatir malam ni di tepi saya. Orang ni orang hebat sekali. Sebab sunnatullah agama maju. 80%, 90% orang tina. Nabi yatir, tapi Allah terbiah Nabi dengan orang tina. Mok Nabi mati, Allah ambil retina, mai pera Nabi pula. Bahasa Nabi fasih kecek dengan sebab retina. Leh, umat Nabi hok ucap kelimah mula-mula retina. Umat Nabi hok semaya mula-mula retina. Umat Nabi habis harta kerana agama retina. Umat Nabi hok jom mati kerana nak jaga agama syahid retina. Umat Nabi hok kecek wi Nabi senih hati lepas ada orang hina, orang lepas najis retina. Kita buat tak padu dengan orang retina hari ni. Kaki belakang tok dia ikut dia situ duduk dapur cocok aneh apa basuh baju ya bukan. Nabi bawa orang retina bersama dengan kejak kamu. Malam ni kamu ni hak tak betul kita betul, hak tak kena tu kita taubat istighfar dengan Allah. Jalailah majlis agama kamu kira molek ni. Gapo hak kamu duk buat ni? Kita tak maksud betul nak apa kita nak pada agama. Ikhlas dengan Allah insya-Allah Allah bagi kemudahan. Pertolongnya bersama dengan orang ikhlas. Deh, cuci hati sama kita. Lepas tu, buat dengan mesyuarat. Lepas apa kita ni, jangan tinggal wairun, jangan tinggal orang tino, jangan tak belakang orang-orang tua. Kena hormat. Soalnya tu tak tua, tak pakar. Tak boleh ambil dia waktu berusaha. Budak wairun lah ni, rahmatu alih buat kira. Tak boleh. Nabi buat kira dengan wairun. Ambil dia, mari sokong. Orang tino dia, kerja dapur rumah. Jangan buat gitu. Orang tino lah, kan melangcai besar. Untuk Nabi SAW. Hari ini tiga ni ada berlaku depan saya. Jagalah amal ini. Jagalah. Allah lambat banget. Ya Allah beri maju kampung kamu. Allah beri nampak kebaikan kampung kamu. Semua kata amin. Sebab tu deh majlis yang mulia ini. Saya setiap tempat saya pergi gitu lah. Saya ada saya kecek ni muzakarah. Saya berhajat. Saya nak. Duk kecek hak anak, hak keluarga. Sepenuh berlaku dah ke? Duh. Lepas tu nuk pada sepenuh ni. Saya duk kecek, duk usah. Nak beri anak sepenuh, keluarga sepenuh. Tak lain tak bukan. Usah gatik, duk orang gatik. Setiap tempat saya pergi, saya duk orang. Untuk apa? Nak tupai lah ramah-ramah ni. Ya, kalau ada sore, waktu tu kena ke dia. Tangan dia, amin dia. Kalau istimai, Allah terima habis. Semaya jemaah. Oh, sore kosyok. 40 orang tak kosyok. Tu yang kira kata kosyok habis. Ha, ni kelebihan ramah-ramah ni. Bang, jemaah. Sebab itu, wahai orang kampung sini yang jemaah besar ni, saya nak tupai kamu, boleh jadi pemimpin ada wali, boleh jadi orang tina muslimah ada wali, boleh jadi dalam wairun, bulungnya wairun ada wali. Tak kira siapa, boleh jadi orang ning nego, tapi dia wali di sisi Allah. Sebab Allah juga ada iklan, kata malaikat, mu kata aku hantar manusia, mari tak muka bumi, wak cemah, mu tengok wali aku ni. Allah tunjuk dalam hadis ni, hadis kudusi siapa? Orang duduk kerja suku sembah cari rezeki Allah. Allah kata malaikat mu tengok wali aku. Kerja dia jauh titik puluh letih semata-mata cari rezeki Allah untuk nafkah anak bini. Tu pun wali dah. Assalamualaikum.